Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang di acara Kuliah Umum Turisme dan Kewirausahaan yang terselenggara oleh Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Perkenalkan, saya Mia Yuwanita yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini, sehingga kita dapat bersama-sama di sini dan di jaringan Zoom menghadiri acara kuliah umum ini. Salawat serta salam senantiasa tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat bergabung di jaringan Zoom ini dan telah hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat Rektor Universitas Baitur Rahmah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim MS, yang sama kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Baitur Rahmah beserta jajaran, yang sama-sama juga kami hormati pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Baitur Rahmah beserta jajaran, dan seterusnya dosen-dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah. Dan tak lupa juga yang kami banggakan, para peserta webinar, adik-adik mahasiswa, baik di dalam Universitas Baitur Rahmah maupun di luar Universitas Baitur Rahmah. Kami ucapkan juga selamat datang kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami, yaitu Uda Riki Putra Sinaro. Baiklah, agenda kita pada pagi hari ini akan kita bagi atas 3 sesi. Sesi pertama adalah kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Baitur Rahmah, yang dilanjutkan dengan agenda utama kita yaitu pemateri dari narasumber kita. Dan selanjutnya pada sesi terakhir akan disambung dengan sesi tanya jawab dan diskusi serta hiburan. Baiklah, kita langsung saja kepada sesi pertama kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Baitur Rahmah. Pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim MS, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita banggakan pembicara kita atau speaker kita pada pagi hari ini, Saudara Riki yang luar biasa. Mudah-mudahan kita yang ada dalam pertemuan ini atau di dalam Zoom ini, Zoom meeting ini, bisa nanti menggali pengalaman beliau bagaimana membuat usaha, membuat jaringan dari awal sampai seperti saat ini. Yang saya hormati pimpinan yang hadir, mungkin wakil rektor hadir, dekan, wakil dekan Fakultas Ekonomi, kemudian yang saya cintai saudara-saudara mahasiswa dari berbagai fakultas dan mungkin juga ada yang dari berbagai perguruan tinggi. Kita memang membuka kegiatan kita ini untuk bisa juga dinikmati oleh orang lain. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita ketika kami bertemu dengan Diki minggu lalu. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang pantas kita teladani untuk dapat hidup sukses di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, saya baru kenal dengan Riki ini satu minggu. Tapi langsung saya mengundang beliau untuk bisa bicara pada pagi hari ini. Karena apa? Karena rasa ketertarikan saya terhadap pengalaman hidupnya. Dua minggu yang lalu, kawan-kawan atau saudara-saudara Riki dari Sungai Pisang yang tergabung dalam Cenari dibawa oleh Pak Ridwan Tulus, founder Green Tourism, datang ke ruangan saya menceritakan bahwa ini si Ilham
dari Sungai Pisang dengan saudara-saudaranya Ricky dan yang lain-lain atau Robby akan membuat film di mana filmnya itu nanti akan diikutkan dalam festival film Cannes di Paris. Kemudian bercerita tidak begitu panjang ceritanya, tapi saya sudah tertarik. Saya biasanya tidak mau tertarik kalau hanya dengan cerita saja. Karena di dalam cerita itu disampaikan bahwa kami memulai usaha dari kampung di Sungai Pinang, kemudian sekarang kami sudah punya penginapan. Nah, kata Pak Ridwan, penginapannya Pak standarnya untuk orang asing. Saya sudah bisa standar orang asing itu yang pertama kan bersih, gitu, bersih. Malah ketika itu disampaikan apa namanya berbagai cerita, tapi saya tidak langsung percaya. Boleh enggak saya minggu depan ke sana membawa teman-teman dari Fakultas Ekonomi, karena kami di Fakultas Ekonomi seperti kita ketahui punya prodi kewirausahaan. Inilah lahan usaha yang hari ini dan ke depan perlu kita kembangkan. Singkat cerita, saya dan Bu Dekan dan jajarannya dosen-dosen kewirausahaan Fakultas Ekonomi itu terlama pergi ke sana. Lama kami mungkin sekitar 4 jam kami di sana, kan siang dengan makanan laut, tapi ala Indonesia, ala Padang yang enak sekali. Ketika itu baru saya bertemu dengan Ricky, karena pada waktu pertemuan pertama tidak atau belum bertemu dengan Ricky. Ricky menceritakan bahwa dia tidak tamat, hanya tamat SMP, tidak pernah kuliah, tapi wawasan Ricky itu menurut saya lebih dari orang doktor lagi. Anak beliau pengalaman hidup, bagaimana membangun jejaring sehingga besar seperti sekarang ini. Saya terkejut melihat resortnya luar biasa. Saya dapat cerita dari Ricky, nanti mungkin akan disampaikan juga panjang lebar. Resort itu ketika sebelum pandemi itu tidak menerima domestik turis, karena orang asing. Rata-rata orang asing berkunjung ke sana, katanya 400 sampai 500 orang satu tahun. Dengan length of stay-nya itu satu minggu sampai satu bulan. Anda bisa hitung-hitung, kalau bule tinggal di sana dengan biaya umpamanya 100 euro saja satu malam, itu sudah luar biasa itu pendapatan yang diperoleh oleh kawan-kawan Cenari. Yang membuat saya semakin salut kepada Ricky ini, pekerjaannya di sana semuanya saudara-saudaranya, orang Sungai Pinang. Biasanya kalau di resort itu kan pasti orang tamatan dari perhotelan, minimal orang tamatan SMK pariwisata. Ini semuanya adik-adik beliau yang menurut saya sudah bekerja profesional, tidak punya background sama sekali. Malah ada yang hanya tamat SMP, SMA, ya mungkin hanya 1-2 yang kuliah, itu pun kuliahnya sekarang. Tapi ketika membinanya, Ricky itu ya dari orang kampung. Tapi sekarang mereka sudah punya, sudah punya sertifikat internasional. Malah nanti bisa Ricky juga cerita, beberapa orang saudara-saudara yang mengelola Ricky Beach Hotel ini, namanya Ricky Beach Hotel ini, sudah mendapat license dari dunia. Ada yang menjadi chef di Bali, ada yang menjadi jaringan internasional, tapi dia tetap di sini. Ada yang sudah pernah ke Kamboja dan segala macam. Menurut saya inilah pelajaran yang harus kita petik. Nah, kita selama ini ketika memulai usaha selalu kita mengatakan gimana mau memulai usaha kalau modal tidak ada. Ricky sudah memulai usahanya dari tidak punya apa-apa, hanya dimulai dari 2 kamar di rumah orang tuanya. Yang saya tahu lah kalau kamar di Sungai Pinang itu tidak akan layak lah untuk turis kalau ukurannya. Tapi karena dikelola dengan baik, diyakinkan bagi turis, ya sah-sah saja sepanjang itu bersih, mereka tertarik. Apa yang membuat turis tertarik inilah yang akan diceritakan oleh Ricky pada kesempatan ini. Anda boleh juga mencontoh seperti apa kita memulai suatu usaha. Karena usaha itu yang penting niatnya.
niat, mau bekerja keras, mau menjalin networking, kemudian menjaga kepercayaan orang lain. Itulah modal usaha yang paling penting yang menurut saya, yang sudah dipraktekkan oleh Ricky dan kawan-kawan. Saya berharap mahasiswa itu ramah, terutama di prodi kerusahaan dan prodi manajemen atau prodi-prodi yang lain, karena untuk berusaha itu sekarang tidak mesti orang ekonomi. Kita lihat hari ini pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia itu mungkin tidak banyak yang alumni fakultas ekonomi. Coba kita lihat Pak Erol Tanjung, pribumi yang paling kaya hari ini, yang punya jejaring hotel dan punya televisi dan segala macam, itu latar belakangnya dokter gigi. Dari orang kampung juga, kalau beliau membuatnya anak singkong bisa sukses seperti itu. Kalau Pak Erick Thohir, namanya Sandiaga Uno, tidak berbasis ekonomi, pada umumnya beliau-beliau itu orang teknik, namanya yang lain contoh-contoh. Pak Harsa yang punya FedEx juga, yang pernah jadi duta besar, itu bukan berlatar belakang dari ekonomi. Saya mengharapkan kepada kita untuk bisa belajar dari Ricky bagaimana cara memulai usaha sehingga bisa menjadi besar seperti ini. Penting jangan takut menggunakan kesempatan yang banyak ini, apalagi Ricky nanti akan mengikutkan pengalaman hidupnya membuat film ini di Festival Film Cannes, itu festival film yang bergengsi, dan setelah itu mereka akan ngamen filmnya ini di beberapa kota di Eropa. Kita doakan agar Ricky sukses. Sukses Ricky merupakan kebahagiaan bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan Ricky nanti mau menjadi mentor bagi mahasiswa Vektorama untuk belajar di Sungai Pinang. Belajar apa saja, belajar bahasa, belajar bagaimana memanage, menerima tamu, bagaimana membersihkan hotel dan segala macam, luar biasa. Kalau Anda tertarik, nanti bisa nanya ke Bang Ricky, apakah boleh di sana, berapa lama boleh, apalagi dengan Kampus Merdeka, Anda boleh belajar satu semester di sana, membangun kewirausahaan, itu sama dengan 20 SKS. Mari kita jadikan Ricky Beach Hotel, resort yang dibangun oleh Ricky dan saudara-saudaranya, untuk laboratorium lapangan, untuk program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka bagi program. Saya kira kalau ini jadi, Ricky, kampus pertama yang akan menggunakan Ricky Beach Hotel adalah Vektorama. Tepuk tangan untuk Vektorama. Mudah-mudahan kita yang ada dalam ruangan ini sehat, terbebas dari COVID-19, sehingga kita bisa belajar lebih luas dan lebih banyak tentang memahami kita dan ekonomi bangsa yang kita cintai. Itu yang dapat saya sampaikan untuk formalnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum kewirausahaan dan tourism pada pagi hari ini dengan pembicara tunggal Ricky Sinaro dinyatakan dibuka secara resmi. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dan sekaligus pembukaan dari Rektor Universitas Vektorama. Berbicara soal pariwisata, sebagai provinsi yang berada di sisi barat Pulau Sumatera, Sumatera Barat memiliki paket lengkap mulai dari pantai, laut, pulau, danau, bukit, lembah, pegunungan, kuliner, hingga adat istiadat. Sektor pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan sumber potensi lahirnya entrepreneur yang secara langsung membuka lapangan kerja dan diyakini dapat menyerap tenaga kerja. Seperti narasumber kita kali ini, Uda Ricky Putra Sinaro adalah seorang tour operator dari Authentic Sumatera, kemudian owner dari Ricky's Beach House, dan sekaligus founder dari Cenari Foundation, yang merupakan kepanjangan dari Cerdas Membangun Anak Nagari. Uda Ricky ini menyulap kampungnya, yaitu sebuah kampung nelayan yang berada di Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan, menjadi destinasi wisata dunia. Dan Uda Ricky ini beristrikan seorang bule dari Prancis. Dan beliau juga membuka kawasan Sungai Pinang ini
sebagai percontohan wisata green tourism destination. Nah, bagaimana perjalanan keberanian atau journey of courage dari Uda Riki ini? Marilah sama-sama kita simak bersama pengalaman serta kisah perjalanan Uda Riki Putri Putra Sinaro yang akan memotivasi kita semua. Kepada Uda Riki, disilahkan. Thank you, Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta kuliah umum kewirausahaan dan turisme Universitas Pendurama. Mungkin dulu dengan membaca bismillah, saya perkenalkan nama saya Sweso juga. Saya Riki Putra Sinaro. Ya, sedikit tentang saya lahir di Kenagarian Sungai Pinang, Kota Sebelas Tarusan, tanggal 23 Maret tahun 1983. Mempunyai seorang putri, Alicia Yuno Putra, dari seorang mama warga negara Prancis. Dan Alicia sekarang berumur 9 tahun. Pekerjaan sehari-hari mungkin sekarang lebih banyak Generic Foundation dan juga Authentic Sumatera, tapi karena pandemi kita lebih fokus ke hal yang lain, dan juga sebagai pemilik dari Riki Speech House. Mungkin sedikit gambaran buat kita relax aja. Saya, apakah saya seorang pemimpi? Ya, apakah saya seorang pemimpi? Tapi saya selalu berkesimpulan, saya bukan seorang pemimpi. Saya hanya seorang anak nelayan yang suka berpikir banyak, berpikir panjang, dan suka melihat ke depan. Dan juga bukan seorang pekerja keras. Lebihnya pemalas sebenarnya, Bu. Nah, pemalas. Cuman saya lebih suka berpikir. Jadi kalau kita mikir kan enak, lihat ini, lihat itu, kemudian suruh teman-teman yang kerja. Jadi dari kecil itu mungkin sok bos-bosan. Ya. Cuman alhamdulillah hasil pemikiran saya banyak diterima di kampung saya sendiri. Mungkin kita langsung aja bercerita tentang masa kecil saya, bagaimana. Ya, next slide. Ya, my childhood story, saya dari keluarga nelayan. Bapak seorang nelayan tulen yang bisa dibilang dengan penghasilan itu 15 ribu per hari dengan 8 orang anak. 15 ribu per hari, dan alhamdulillah kita punya sawah, jadi kita tidak terlalu mikir beras, cuman lauk pauk aja. Dan ya, dari pagi sampai sore bapak ke laut, kemudian dari sore sampai paginya lagi masih ke laut untuk menghidupi 8 bersaudara. Ya, saya anak keenam dari 8 bersaudara, dan masih ada 2 di bawah. Kemudian masa kecil saya, mungkin saya lebih orang-orang di kampung atau teman-teman selalu bilang saya stubborn, keras kepala. Karena apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat harus jadi.
Makanya orang-orang di kampung selalu bilang, ah malas berurusan sama Ricky karena keras kepala. Cuman sekarang mereka paham kalau keras kepala saya dari kecil itu buat sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Dan kemudian buat sekolah mungkin saya cuma sampai kelas 5 SD, Bu Mia. Kemudian kepala sekolah dulu langsung kan di Sungai Pinang. Kita cuma waktu zaman saya kecil kita cuma ada SD, sekolah dasar. Kalau buat SMP kita harus ke Padang atau ke Tarusan. Dan itu pun harus naik bot. Harus naik bot karena belum ada jalan darat. Nah, pas kelas 5 SD, kepala sekolah langsung minta saya buat ikut Eptanas waktu itu. Ikut Eptanas ke Tarusan. Dan alhamdulillah, waktu itu saya dapat nilai yang nomor 2 sekecamatan. Dengan cuma kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nah, setelah SMP, I got the point to recognize myself. Ya, saya mikir mungkin ada satu momen setelah tamat SD, saya itu santai di pantai, kemudian lihat ini kampung luar biasa dan masyarakatnya pun luar biasa, adat dan budayanya luar biasa. Kalau lihat dari kampung sebelah beda, mulai dari karakter orangnya, kemudian alamnya. Saya mikir itu pas saya umur 11 tahun loh, Bu Mia. Umur 11 tahun udah mikir, saya harus bikin sesuatu, something great for my hometown. Dan masih mikir, dan itu mungkin sekitar 1 minggu sebelum saya masuk SMP, saya mikir itu, apakah saya harus tinggal di kampung, tidak melanjutkan sekolah, karena harus sekolah ke Padang. Atau berkutat dengan pemikiran saya dan mencoba untuk merealisasikan. Karena itu saya pikir kampung ini luar biasa, saya harus bikin sesuatu, dan sesuatunya itu apa gitu. Dan kepikiran pasar itu kan ada juga bule tinggal di kampung. Saya mikir enak juga ya bergaul sama bule. Langsung pemikiran itu. Kemudian seiringnya waktu saya udah dapat itu, recognizing myself, saya harus bekerja di bidang pariwisata. Nah, saya belum punya basic apapun, cuman pemikiran aja, ide. Kemudian saya belajar, dan mulai SMP di Padang, SMP saya, SMP Muhammadiyah 7, di Jalan Tunggang, arah Kampus Sunan. Kemudian masih, dan pas liburan sekolah umur 14 tahun kelas 3 SD umur 13 tahun saya deja vu, duduk lagi di pantai tempat saya duduk 3-4 tahun yang lewat, dan that flash coming back, saya harus bikin itu, yang intuisi yang saya dapat 3-4 tahun yang lewat harus saya kerjakan. Nah, dari situ mulai kelas 1 SMA saya mulai belajar, dan itu membuat saya work travel addict. Saya kerja, saya jalan, dan kerja saya pun enggak kerja travel, Bu Mia. Cuma naik gunung, orang bawa orang ke pulau. Dan kan teman-teman, ayo camping ke pulau. Cuman insting bisnis saya, teman-teman, yang penting kita dapat belanja aja kan. Nah, dari situ saya mikir enak juga ya, bawa orang, bawa tamu, walaupun teman-teman, yang penting kita ada penghasilan. Tour guide gitu ya? Iya, tour guide, cuman belum official, Bu ya, belum official, karena itu kan teman-teman. Nah, karena keseringan bawa tamu naik gunung, bawa teman-teman naik gunung, ke pulau, camping ke pulau, akhirnya saya kelas 1 SMA drop out, dikeluarkan dari sekolah. Dan memang alasan dikeluarkan dari sekolah karena mungkin bandel atau sering bolos. Cuman alasan lain saya harus bekerja keras juga buat bantuin adik-adik. Karena bapak udah mulai tua dan ibu pun udah mulai tua.
Nah, kemudian setelah drop out, saya belajar, belajar, dan belajar. Dan ya, nama orang Minang harus merantau ke Jakarta, dan sempat juga ke Bali, ke Jawa, Yogyakarta. Nah, ketika saya di Bali, saya mikir, oh, ini bule kok nggak sampai ke Sumatera? Mikir bule kok nggak sampai ke Sumatera? Padahal Sumatera alamnya luar biasa. Masih jadi pemikiran, kenapa ya? Habis belajar, belajar. Nah, setelah beberapa tahun, I got a goal. Saya harus jadi tour guide. Nah, untuk jadi tour guide, saya harus banyak belajar lagi. Jadi bingung. Next slide. Nah, learning by doing. Setelah kembali dari Bali, Jakarta, saya udah fokus mau jadi tour guide. Nah, kebetulan di depan kampung saya itu ada pulau namanya Pulau Mara. Itu ada yayasan Perancis untuk konservasi Siamang dan Owa Sumatera. Itu yayasan Perancis, itu Kalawet Society Perancis. Saya bergabung di sana 2003 sampai 2005. Nah, di sana saya dapat pengalaman tentang satwa liar, satwa langka. Dan juga saya dapat pengalaman bagaimana sistem foundingnya, bagaimana mereka mendapatkan dana. Itu saya belajar banyak. Kemudian setelah 2 tahun saya di sana, saya mikir, dan itu masih pantai Bumia. Mikirkan, kemarin kerja saya ini, hari ini tetap ini, besoknya kerjanya masih ini kan. Jadi ada monoton life. Ya. Jadi mikir, ah, enak sih enak kalau dari hal finansialnya bagus. Bisa bantu orang tua, bisa bantu adik-adik. Cuman ada kehausan. Mungkin saya rasa buat saya apa yang saya cari di sini udah dapat, dan saya buat jadi tour guide masih banyak. Dan di rentang waktu 2003-2005 itu juga banyak volunteersnya dari Perancis, dari Swiss. Di situ juga saya belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis juga belajar dari sana dengan volunteer-volunteer mereka. Dan karena learning by doing, jadi lebih cepat nangkepnya daripada di sekolahan. Nah, keluar 2005, saya masih belum puas. Saya masih belum puas akan kemampuan saya buat jadi tour guide. Kemudian saya bergabung dengan Mentawai Adventure. Itu sebuah perusahaan di Mentawai yang dimiliki oleh orang Perancis. Orang Perancis. Dan habis dari Kalawet, saya udah berpikir, saya harus jadi tour guide, cuman bukan tour guide kayak kebanyakan. Saya harus punya konsep, dan waktu itu saya tertarik dengan konsep ekowisata, ekoturism. Nah, dalam ekoturism sendiri kan juga banyak itunya, sektor-sektornya. Saya masih mikir, masih di adventure atau di lingkungan. Nah, kalau waktu di Klayat saya belajar tentang ekoturism di sektor lingkungan. Tapi masih kurang, belum klop. Kemudian saya bergabung dengan Mentor Adventure. Saya lihat di sana cara marketing dan cara mengemas sebuah program. Sekitar 3 bulan, itu akhir 2005 sampai awal 2006, 3 bulan di sana saya mikir, kok saya nggak suka ya, padahal impian saya kerja di sini, belajar tentang ekoturism. Cuman saya merasa nggak suka. Karena, dan kesimpulan saya waktu itu, mungkin dalam keinginan saya itu, saya pengennya bekerja, bawa tamu asing ke kampung saya, dan orang kampung dapat uang. Nah, ketika saya di Mentawai Adventure, di luar gaji karyawan, seluruh profit goes to the owner pocket. Jadi semacam kapitalisme.
Jadi saya rasa tidak pas dengan keinginan saya. Akhirnya saya keluar dan mulai freelance di Padang. Ketemu bule di itu, di pasaraya, di jalan, langsung tawarin program. Dan mulai dari tahun 2005 itu udah berani bawa bule ke kampung, ke Sungai Pinang. Dan itu cuma modal nekat doang, ketemu bule di jalanan, "Hello mister, how are you? You want to see something different? If so, just come, just follow me." Kemudian ya, datang ke rumah. Awalnya mereka jalan pakai bot, nggak ada jalan darat. Pas mereka sampai di sana, wow, that is hidden paradise. Jadi asik. Kemudian saya lebih semangat. Saya udah tahu arahnya. Cuman buat ngefokusin konsep, saya masih. Akhirnya saya ketemu dengan sosok Ridwan Tulus. Itu dari tahun 2007. Saya kenal beliau dari tahun 2001. Waktu itu saya jadi peserta penataran pemuda pariwisata di Tarusan. Dan beliau salah satu pembicara. Dan dari 2001 sampai 2007, saya mengikuti beliau lewat media dan lewat internet juga. Dan beliau ketika melihat semangat saya, beliau tertarik. Dan kemudian beliau bawa saya untuk, sebenarnya enggak bekerja, belajar di tempat beliau. Dan itu sampai 2009. Nah, di Sumatera Beyond, mungkin saya bisa bilang, bisa pastikan disitulah titik awal dari perjalanan seorang Ricky Putra Sinaro. Karena dengan beliau, beliau tidak pernah bilang, "Ricky, kamu harus itu, kamu harus itu." Cuman, "Ricky, kamu harus lihat saya. Saya belajar dari apa yang saya lihat, saya pikirkan." Beliau tidak boleh mendengarkan. Satu ilmu dari Ridwan Tulus, lihat dan lihat. Kemudian yang lucunya, baru satu minggu kerja sama beliau, dikasih tantangan bawa grup dari Wales, Inggris Raya, Wales. Beliau tanya, "Kamu udah pernah bawa grup?" "Udah bos, berapa banyak?" 7 orang. "Ah, oke, bagus. Besok ada tamu di bandara, itu sekitar 8 orang." Masih mikir, 8 orang oke lah. Nah, waktu itu tamunya 29 orang. Dengan bahasa Inggris yang betul-betul Welsh banget itu. Dan saya mikir, orang bilang, "Ah ini, gak ngerti sama sekali tantangannya." Kemudian Bang Ridwan Tulus dari jauh cuman nengok-nengok doang. Dan setelah tamu selesai, Bang Ridwan Tulus datang, "You're amazing," ditepuk pundak saya, dia bilang, "You're amazing." Karena dengan rentang waktu 5 hari, saya lebih dekat dengan kliennya daripada guide dari Sumatera Utara yang udah 3 minggu. Nah, dari situ Bang Ridwan mikir, ini anak punya potensi. Kemudian lebih ke hal teknis, beliau mengajarkan saya banyak hal. Nah, gempa datang 2009. Nah, pas sebelum gempa, saya udah memikir secara mental, saya udah siap bangun usaha sendiri. Saya udah siap, cuman secara finansial saya belum. Saya belum siap karena saya masih harus membiayai sekolah 2 orang adik dan bantu orang tua. Kalau mulai usaha kan masih ragu juga. Nah, gempa datang 2009 September. Itu bisnis pariwisata di Sumatera Barat hancur. Dan itu 6 bulan. Kemudian saya mikir, nah ini kesempatan sebenarnya. Karena rasa tanggung jawab atau rasa bersalah buat keluar dari Sumatera Beyond nggak ada karena faktor tutup, karena ada bencana. Saya pas di gempa masih bingung kalau mau bikin usaha, momennya belum pas. Karena yang ada cuma bule asing, cuman mereka buat kemanusiaan.
bukan buat wisatawan. Nah, di September itu juga saya gabung dengan Red Cross International Federation buat program trauma healing pasca gempa di 2009. Setelah mungkin sekitar 3 bulan, kemudian awal tahun udah mulai mikir, dan di 2010 saya mulai memberanikan diri buat memulai Ricky's Beach House. Nah, ini nostalgia juga, Authentic Sumatera Ricky's Beach House. Nah, di foto pertama itulah Ricky's Beach House awalnya. Itu udah kelihatan bersih dan warna-warni ya, lumayan menarik dindingnya. Itu rumah nenek. Di bulan Februari 2010 itu masih berupa tempat tidur hewan. Kemudian dengan adik-adik semua bantu bersihkan cat, dan dengan atap yang masih begitu dan gak ada toilet di 2010. Nah, karena sebelum gempa, sebelum saya keluar dari Sumatera and beyond, saya udah punya banyak kenalan, teman-teman asing, mereka bantu promosi tentang Ricky's Beach House. Dan tamu pertama di Ricky's Beach House itu orang Amerika dan satu lagi orang Perancis. Yang orang Perancis alhamdulillah jadi istri sekarang, tamu itunya pertama. Perdana dan jadi istri. Ya. Perdana dan jadi istri. Ya. Kalau Authentic Sumatera sendiri itu, nah, itu berupa apa ya? Mungkin ke Ricky's Beach House dulu, karena Ricky's Beach House adalah itu the seat of my company. Kalau yeah. Business. Yeah. Authentic Sumatera itu 2011, itu perusahaan tour saya. Saya mulai bisnis ini dari Ricky's Beach House, cuman penginapan. Karena pengalaman udah lumayan banyak, jalan-jalan karena work travel addict since high school. Jadi gak cuman stay di tempat terima tamu, karena mungkin saya pikir itu lebih sempit, kurang luas. Makanya di tahun pertama 2010, itu juga Bu Mia saya gak nyangka sih. Karena habis tamu pertama itu belum ada bantuan dari istri untuk marketing, tamu-tamu udah mulai datang. Saya heran kenapa ya, nggak taunya ternyata dari post saya, karena saya sering nulis di internet, awal-awal internet, Facebook, Friendster, MySpace, dan juga di blog. Saya juga suka ngeblog waktu 2007-2008. Gak taunya postingan saya tentang surfing, tentang Sumatera, itu quite viral di internet. Nah, itu mereka baca dan itulah yang mereka datang ke Sungai Pinang. Nah, buat sekedar ilustrasi, hasil tabungan modal usaha saya sebenarnya, kalau orang ngelihat gambar di bawah, mungkin orang mikir minimal 1 atau 2 M-an minimal. Cuman sebenarnya modal saya yang foto di atas itu cuma $200, sekitar 2.500.000 modal dari Ricky's Beach House Authentic Sumatera. Dan modal itu pun cuma buat beli cat dengan kasur yang cuma tebalnya 5 cm. Kasur santai. Ya. Dan kemudian setelah tamu masuk banyak dan kita cuma punya 2 kamar. Di foto pertama kita cuma punya 2 kamar. Tapi di setelah 3 bulan itu, di bulan Juni, di bulan Julinya itu kan summer, European summer. Jadi orang boleh banyak datang, saya mikir kalau enggak diterima rugi.
Tapi kalau diterima mau di tempatin di mana? Nah, kemudian tanya tetangga, ada kamar? Bisa bawa tamu tidur di sini, mereka ya welcome sekali karena mungkin faktor finansial juga. Nah, di summer itu 2010 Juli Agustus itu summer pertama Ricky Sbicaus, itu kita hitung ada sekitar 90 turis untuk tahun pertama, di 90 turis dan di saat yang bersamaan ya. Nah, cuma dua kamar di sini dan kemudian sisanya ada yang camping di pantai dan most of them tinggal di rumah penduduk dengan segala kelebihan ya. Kalau saya bilang itu kelebihan. Kelebihannya enggak punya toilet, enggak punya kamar yang bersih. Cuman kita bisa yakinin mereka, if you wanna stay here, you have to accept what we have. Jadi kalau mau tinggal di sini ya, lu nggak punya pilihan. Namun dengan narasi yang bagus, dan bahkan mereka yang cuma planning tinggal 2 hari, itu tinggal 2 minggu. Karena hubungan dengan keluarga, mereka ikut keluarga ke sawah, ikut keluarga nelayan juga. Nah, dari situ saya menangkap sebuah peluang. Sebuah konsep pariwisata yang tanpa modal. Karena keterbatasan modal, ya kita numpang. Nah, saya tangkap itu sebagai sebuah peluang. Nah, di tahun 2011 saya bikin perusahaan tour operator namanya Authentic Sumatra. Jadi The Real of Sumatra. Ya, kalau enggak Sumatra, bayang saya Sungai Pinang. Sungai Pinang kita enggak punya toilet. Jadi ya jual aja yang enggak punya toilet. Makanya Authentic Sumatra. Ya. Yeah. Nah, kemudian masih bercerita tentang Ricky Sbicaus. Mungkin the next slide we will talk about. Not yet. Belum bang. Masih di. Nah, di 2011, 2012 kita udah bisa bangun bungalow yang di gambar kedua. Bisnis sudah mulai bagus. Nah, di tahun 2014 kita bisa beli pantai pribadi yang kemarin. Alhamdulillah. Nah, semua itu karena sebuah konsep yang saya beri judul Iduik Marasai. Nah, mungkin ini video. Boleh, boleh. In the summer of 2014, we traveled to Nagari Sungai Pinang, a small fishing village 2 hours south of Padang, the largest city in western Sumatra. We sought relaxation from the overwhelming city life in Indonesia, but what we received was even greater. A mission to empower, a mission to give back, a mission to educate. If, for example, one boy comes to me and they ask me, Ricky, can I walk with you? Immediately I say no. And then if he asks me, Ricky, can I stay here to learn? You're welcome. 1, 2, 1, 2. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the ocean. We can work it out. We can work it out. You have to trek about 6 hours to get to the main road and then to catch the bus. If you miss the boat at 5 in the morning, we have to do the trek 6 hours, which is really hard life. Hey, we live and we learn, we crash and we burn. Right now my only rhyme is this lesson I learned. You talk about trust, I talk about lust. It's not appealing as you truly speak your feelings. I'll be looking at the sailors, so concealing. We help them to learn English, to learn other cultures. For me, it's not working. Yeah. It's like how to change the experience, Western culture and Indonesian culture, and learn the language. These are different times, but we still the same pain. The blood of mankind running through the same thing. Fight to make it right, some would say remain tame. Same crimes, even though the And the 60%
it goes for the micro salary. Then the another 10% goes to the healthy pound. 30% goes to finance highly poor motivated students to continue studying Padang. In the village, to get some money from association, we build a big herbivore. Exactly. Hire someone to, and we hope that with the kids we can teach them. On the beach, before it's so many plastic, many garbage, but when we walk here, we try to step by step to clean the beach. Yeah. Now it's much better. Yo, now if you know what I know, you need to work it out. If you ain't happy with yourself, you need to work it out. If you're having problems with your family, then work it out. The things we go through just to work it out. I work it out when the situation seems unworkable, unreversible, but God is most merciful. Many works, many men confirm. Have a sponsor in France that we come here to build a small school in the village. Not a real school, but kind of school where we can teach them English better than here, computer, and also the environment for me is really important. For 10 years, no more garbage in this village, and no more kids cannot go to school. That's my man Mike Singh. Don't stop your dreaming, let yourself float upon the ocean. We can work it out, we can work it out, baby. We have about 5 students who graduate this year. Make it right now, make it right now. Stop your dreaming, let yourself float upon the ocean. We can work it out, we can work it out, baby. The future, they hope, and we hope that they can find a better job. Slide. Ya. Nah, kembali ke topik awal tadi. Di tahun 2011 saya lihat peluang bahwa dengan kesederhanaan kita bisa bikin bisnis kok. Jadi bisnis enggak harus punya modal. Nah, kemudian saya bikin sebuah konsep namanya Ibik Marasai. Itu mungkin lebih ke pengalaman pribadi ya, karena sering merasai waktu kecil. Ditambah dengan ilmu dari sosok Ridwan Tulus dalam mengemas sebuah paket. Hidup merasai kita translatekan ke life experience konsep. Nah, kenapa dia saya namakan konsep jualan saya, konsep tour saya, hidup merasai? Karena saya nggak punya modal berusaha, sementara peluang ada. Dan kalau peluang tidak dimanfaatkan, kita masih nunggu-nunggu modal, kapan ada modal, ujung-ujungnya nggak bakalan jadi. Nah, mungkin sebagai ilustrasi, konsep Hidup Merasai saya ini dilihat dari foto pertama, itu tamu wisatawan asing tinggal di rumah penduduk dengan dapur ala kampung. Dan mungkin untuk saat itu 2011 itu adalah salah satu dapur terbaik yang ada di Nagari Sungai Pinang. Salah satu dapur terbaik. Biasanya dapurnya jongkok. Nah, ini dapurnya dapur berdiri. Dan yang foto di atas saya masih ingat itu keluarga dan mereka tinggal di rumah penduduk itu selama 2 minggu. Satu keluarga, 5 anggota keluarga. Dan masak di dapur seperti itu, kemudian dengan ketidakadaan toilet, nggak ada toilet sama sekali. Nah, kalau mereka mandi itu ke sungai. Nah, kalau mau ke toilet, kita bikin itu portable toilet waktu itu. Udah ada solusi juga buat yang nggak punya toilet. Nah, buat makan pun
kalau sesuai tradisi Eropa mereka kan makannya suka di meja. Ya. Dan cuman karena kita nggak ada meja, ya bikin secara tradisional makan bajamba. Dan kegiatan mereka, kalau keluarga ke sawah, mereka ikut ke sawah, nanam padi, sekalian menikmati alam. Itu habis dari sawah langsung ke air terjun. Tapi itunya idenya memang join the family, following the local life. Nah, kalau buat mereka mau melaut, juga melaut. Nah, kemudian juga program kita itu kerjasama dengan sekolah yang ada di kampung, SD, SMP juga. Itu kita bersihin kampung. Dan buat transportasi, ini transportasi kita di Harau waktu itu. Karena kita juga tidak hanya di Sungai Pinang melakukan konsep ini. Kita juga melakukan konsep ini di Pariangan dan di Padang Panjang juga. Kemudian di Harau juga, jauh sebelum Harau seperti sekarang. Nah, kemudian itu, next slide. Nah, setelah saya lihat dari peluang-peluang itu dan saya lihat potensinya, saya coba merangkum dalam satu konsep yang namanya Live Everything Concept, Collecting All Potential. Dan kita punya banyak potensi di luar view, ketersediaan alam, atau banyak hal yang mungkin sekarang, oh, kayak poskar yang foto pulau. Sebenarnya bagi saya lebih ke budaya, karena budaya kita itu unik dan sampai sekarang sepengetahuan saya matrilineal satu-satunya di dunia yang 100% pure. Nah, saya collect, kemudian saya itu tentukan pasar saya itu apa. Nah, di tahun 2013 saya udah berani ambil keputusan untuk tidak menjual program ini ke pasar umum, ke tour-tour travel yang jual Sumatera. Kan biasanya mereka jual program, mereka beli aja, cuman nggak ada nilai esensial, nggak ada genuine itunya, esensialnya. Nah, di tahun 2013 saya deciding the market. Saya market saya itu the young adult, anak-anak muda yang haus. Karena bagi saya orang tua beda, karena bukan pasarnya. Karena orang tua mungkin lebih ke relax. Ya, ke relax. Kebetulan market kita kan orang yang berbahasa Perancis. Perancis, Swiss, Belgium, Kanada, dan Kaledonia Baru. Kalau orang tuanya mereka lebih suka relax, jadi saya konsep ini nggak cocok. Dan juga comfort, the level of comfortness. Nah, itu mungkin foto sana bercerita bagaimana saya marketing saya di luar, lebih ke marketing. Saya lebih sering mengunjungi teman-teman, tapi buat event gathering kayak gitu. Kemudian jelasin konsep, dan itu lebih efektif daripada ikut expo. Ya, karena ikut expo, kita bikin stand, untuk biaya stand udah berapa banyak, dan itu pun secara lingkungan kurang bagus, karena jual kertas. Ya, dan dengan ini, ya, undang mereka ke kafe-kafe di Paris, kita diskusi, dan bahkan ide mereka tentang program ini bagaimana. Nah, dari sana saya yakin sekali karena konsep ini laku, dan alhamdulillah sampai sekarang sebelum pandemi laku, karena yang nyusun konsep itu mereka sendiri. Sebenarnya dari awal kita udah yakin ini konsep kita, cuman trik saya bagaimana mereka merasa ikut. Nah, ditanya pendapat mereka bagaimana, dan mereka bilang gini gitu. Sebenarnya udah ada sama kita, cuman karena itu aja menarik mereka. Dan alhamdulillah dari tahun 2013 sampai tahun 2019 sebelum pandemi itu kita bisa dapat tamu Authentic Sumatera itu minimal 500 sampai 600 orang per tahun, dan itu kebanyakan dari Prancis, dan mereka rata-rata ikut program Midwik Marasai. Nah, dari situ. Kemudian next slide. Nah, dari program-program kita itu sebenarnya kita udah banyak dapat award
dari luar negeri, cuman karena saya tidak terlalu suka clipping-clipping media, dan ini saya anggap sebagai penghargaan terbesar dan terbaik juga, dan juga saya lihat sebagai peluang bisnis yang besar. Ini Grand Reportage, salah satu, mungkin bisa dibilang salah satu majalah travel terbesar di Prancis dan negara-negara yang berbahasa Prancis, dan itu bercerita tentang seorang wanita Prancis yang tinggal di kampung Minangkabau dan menceritakan kehidupan mereka. Nah, di situ kenapa saya bilang ini sebagai sebuah penghargaan yang paling bagus, karena cara bahasa mereka memang sangat tepat dan juga membawa pesan promosi yang sangat bagus di sana. Next. Simplicity is our power. Nah, ini adalah mungkin achievement yang kita terima selama kita berusaha, berkarir. Itu karena kita hal-hal yang sederhana jadi kekuatan kita. Gambar pertama itu anak-anak sanggar yang ada di Sungai Pinang. Kita minta mereka buat jadi guru. Di luar mereka adakan pertunjukan randai atau tari-tarian. Mereka juga sekaligus jadi guru buat tamu-tamu asing. Gambar kedua sama hal itu. Dan gambar ketiga bisa dilihat, itu restoran kita, dining room kita, ruang makan kita. Kalau dilihat dari foto, itu sama sekali gak layak buat bule. Jauh dari kesan wow-nya. Dan itu bule bayar minimal 50 euro per malam per orang. Dengan fasilitas begitu. Saya sendiri masih mikir, itu hampir 1 jutaan kom ya. Dan buat say goodbye pun dengan foto terakhir, itu jongkok-jongkokan di tanah. Karena mereka bayar mahal untuk itu, main tanah sebenarnya. Karena kekuatan kita itu adalah kesederhanaan. Jadi dari konsep Hidup Merasai, mereka udah langsung feel, dan salah satu pelajaran yang didapat oleh tamu-tamu asing itu adalah mereka lebih bisa menghargai waktu. Karena di luar sana mereka suka buru-buru. Dan mereka buru-buru dan kerja pun sering stres karena mereka punya target. Dan saking semangatnya mereka lupa target sendiri, akhirnya stres. Nah, stres itu juga yang buat saya sebagai peluang income. Karena kalau orang Eropa nggak stres, nggak jalan-jalan mereka. Nah, di sini mereka belajar dari kita. Kita sebenarnya orang Minang, apalagi orang kampung, kita sering ngopi, sering santai. Tapi hasil kita selalu maksimal. Nggak pernah kita stres atau gimana. Mungkin saya pribadi, saya soft worker ya. Saya pemalas. Tapi setiap saya yang saya kerjakan dengan teman-teman, hasilnya selalu maksimal. Nah, dari situ tamu-tamu asing belajar, kok bisa kalian kerja seperti ini? Kalian cuma duduk ngerokok, cuma kalian bisa travel, kalian bisa bangun rumah, kalian bisa kasih beasiswa buat adik-adik. Nah, disitulah mereka selalu membantu kita buat proyek-proyek kita seperti adopsi anak-anak dari kampung, karena mereka udah merasa sebagai sebuah keluarga. Nah, dan juga mereka sangat menghargai waktu. Contohnya pas mereka nyampe di tempat mereka, kembali kirim email, langsung mungkin isinya cuma terima kasih aja, bilang aja terima kasih udah, cuman karena banyak narasinya, mereka bilang, mungkin ini pengalaman terbaik selama saya jalan-jalan keliling dunia, karena kalian muda, kalian tidak ada punya apa-apa, tapi kalian bisa buat saya bahagia. Nah, dari situ kesederhanaan, the simplicity is our power. Nah, kita kan kebanyakan orang sekarang mikir kalau bikin usaha harus punya modal. Sebenarnya enggak. Karena lihat aja di sekitar kita, semuanya bisa kok jadi support kita buat menghasilkan sesuatu. Tergantung kita mau apa enggak. Gitu. Mulai aja dulu. Mungkin next. Nah,
itu tuh authentic Ricky Switch House Authentic Sumatera itu saya mulai dari 10 tahun yang lalu, dari 2010. Karena saya dari umur 20 tahun saya selalu bikin goal, bikin target dalam hidup saya. Itu per 10 tahun. Dari 20 tahun, dari 18 tahun sampai saya 28 tahun itu proses belajar buat saya dan saya belajar. Nah, dari saya umur 28 tahun sampai 38 sekarang saya pengen punya bisnis, punya usaha yang bikin saya bisa santai pensiun muda, dan dengan catatan saya bisa mengenalkan Sungai Pinang ke mata dunia. Dan alhamdulillah jilid pertama selesai. Nah, sekarang dari 38 sampai 48 tahun saya punya next chapter in my life. Nah, sekarang saya bikin project Cenari Foundation, Cerdaskan Anak Nagari Foundation. Mungkin kadang-kadang ada juga teman yang di kampung, nggak usah sok lah, kamu cuma tamatan SMP, bagaimana bisa cerdaskan orang, mahasiswa banyak. Saya bilang, saya nggak bilang saya cerdas, saya nggak bilang saya pintar, saya cuma mau bantu mereka buat eksplorasi potensi mereka. Kalau mereka sarjana, cuman jadi guru honorer, kan malu. Kalau saya sebagai orang kampung, saya merasa terhina. Ya, merasa terhina dalam artian positif ya, Bu ya. Nah, kembali dari Prancis bulan Maret kemarin, saya mikir ada sesuatu yang kurang masih buat saya pribadi dan kampung saya, karena pandemi mengajarkan saya banyak hal. Salah satunya tentang waktu, karena di pandemi kita lebih punya waktu di rumah, dan kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mubazir, sia-sia. Kemudian bulan Maret kembalinya dari Perancis, saya mikir saya harus berbuat sesuatu, karena mungkin Ricky Switch House Authentic Sumatera saya sudah selesai, dan alhamdulillah Sungai Pinang sudah dikenal di luar negeri dan sekarang sudah dikenal dalam negeri, alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau mengenalkan Sungai Pinang ke mata dunia jilid 2. Kalau dulu mungkin secara pariwisata dan itu lebih ke sisi finansial. Sekarang saya mau kenalkan Sungai Pinang ke mata dunia sebagai sebuah kampung yang bisa menginspirasi. Menginspirasi banyak orang. Mungkin salah satu contoh kawasan Mande. Sungai Pinang berada di kawasan Mande. Dan sekarang maaf, kunjungan wisatawan sana membludak, khususnya hari libur. Cuman mereka datang bawa sampah, kebanyakan bawa sampah. Dan mungkin banyak juga orang-orang hebat yang datang sebagai turis domestik ke sana. Mungkin karena ketidaksiapan pengelola-pengelola di sana, dan juga yang tamu datang tidak lihat aturan atau mereka juga tidak mau ikut aturan. Di situ saya lihat, wah, ini sayang potensi kawasan Mande yang secara potensi luar biasa, dan sayang sekali karena jadi destinasi, maaf, wah, destinasi kurang bagus buat lingkungan. Nah, di situ saya mikir, ini kawasan Mande punya potensi besar dan cocoknya ini spot atau destinasi buat cendekiawan turis. Cendekiawan turis dan turis-turis lebih berilmu dan sharing. Mereka bisa kasih edukasi karena di kawasan Mande itu desa nelayan semua, dan kita mungkin sama-sama tahu kalau education di desa-desa nelayan enggak terlalu penting. Dengan adanya cendekiawan turis, nah, buat mendatangkan cendekiawan turis lewat Cenari Foundation, kami mencoba memulai, kami baru memulai dengan membuat film yang akan diikutkan di Festival Film Pendek di Prancis, dan itu juga akan tayang perdana di Kedutaan Besar Indonesia di Paris awal Agustus. Nah, dari situ jalan kita buat promosi wisata dan mendatangkan cendekiawan turis ke kawasan Mande. Nah, buat
event, mungkin kita udah bincang-bincang dengan dinas terkait. Saya sering ke Bali, saya lihat Ubud Reader, festival buku di Ubud. Itu sekitar 10 hari. Dan 10 hari itu waktu yang tidak pas, yang tidak cukup buat orang-orang, buat pengunjung bisa melihat semuanya. Kok bisa? Mungkin karena Bali. Karena banyak turis. Sebenarnya kawasan Mandeh atau Sumatera Barat secara umum, kita hanya perlu lebih pintar atau lebih jeli melihat peluang dan tidak harus berpaku, oh Ubud Reader tamunya asing. Toh enggak semua bule itu atau tak semua orang Indonesia yang cuman pergi ke objek wisata cuman foto-foto doang. Kan banyak juga orang yang komunitas buku atau pecinta. Nah kalau itu digarap, kawasan Mandeh akan luar biasa. Nah itulah dari Cenari Foundation, kita sedang mencoba memperkenalkan Sungai Pinang atau lebih luasnya Minangkabau ke mata dunia dengan harapan wisatawan yang datang itu lebih wisatawan biasa, lebih wisatawan yang tidak hanya bawa uang tapi juga bawa ilmu. Itulah Cenari Foundation. Mungkin tidak terlalu banyak tentang Cenari Foundation karena kita baru mulai. Next slide. Nah, mungkin ya sepanjang tadi cuman itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu Mia. Mungkin ada pertanyaan. Foto terakhir itu dengan putrinya ya? Iya, itu foto terakhir di Istanbul, Turki tahun kemarin. Itu setelah satu tahun gak ketemu karena pandemi. Di 2000, ya satu tahun tidak bisa ketemu anak karena pandemi. Jadi saya gak bisa masuk Perancis, dia nggak bisa datang ke sini, dan kita ketemunya di Turki. Di Turki. Baiklah, demikian dari cerita panjang dari Udariki Putra Sinaro, dan kami mengharapkan dari adik-adik mahasiswa untuk menuliskan pertanyaan yang akan kita bahas nanti di pada sesi ketiga diskusi dan tanya jawab, atau mungkin bisa langsung raise hand untuk berbicara langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita masuk dulu kepada hiburan oleh salah satu mahasiswa ekonomi, yaitu oleh Satria Erlangga. Hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Ya, ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana.
mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam bahwa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini walau dicoba lagi jangan berhenti. Berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam bahwa kamu bintang-bintang yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis melar bahwa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka. Terima kasih. Baik, demikian salah satu hiburan dari mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi ketiga di sesi diskusi dan tanya jawab. Kita akan membuka online discussion atau bisa juga di kolom chat. Jadi boleh diharapkan kepada para peserta kuliah umum untuk raise hand yang bagi yang ingin bertanya langsung kepada Uda Ricky ya. Uda. Nah, perlu diinformasikan juga nih Uda, kita kan ada prodi kewirausahaan di Fakultas Ekonomi. Dan salah satunya kita baru ada dua angkatan dari 2019 kemudian 2020. Dan mahasiswanya juga beragam. Dan di 2009 khususnya, itu uniknya mereka banyak yang dari Mentawai. Kemudian ada salah satu dari mahasiswa kami juga yang sudah mulai membuat YouTube sendiri, memperkenalkan adat istiadat Mentawai dan dimasukkan ke dalam YouTube gitu. Nah, ini barangkali ini kita juga bisa mahasiswa yang lain juga yang ingin menggali potensi dari wilayahnya masing-masing juga bisa mengikuti inspirasi dari Uda Ricky ini ya, gitu ya.
Nah, ini sepertinya sudah ada yang bergabung. Silahkan, tadi ada yang sudah bergabung di jaringan. Ya, Intan. Ya. Oke, Intan, silakan. Baik, perkenalkan, saya Intan Haliza dari Fakultas Ekonomi. Saya ingin bertanya kepada Pak Riki, pertanyaannya, bagaimana cara Pak Riki itu beradaptasi dengan rekan-rekan atau teman-teman Pak Riki yang berasal dari luar itu gitu, yang bisa kita bilang itu orang asing gitu kan, sesuai cerita Pak Riki tadi, yang mana kita tahu kita orang Minang dan kawan-kawan Pak Riki yang berasal dari Amrik, dari Prancis itu kan kulturnya sangat berbeda dengan kita gitu. Dan dari segi bahasa, dari segi adat istiadat juga gitu. Lalu bagaimana Pak Riki bisa menyelaraskan diri dengan mereka gitu. Bahkan Pak Riki juga akrab dengan teman-teman Pak Riki yang berasal dari luar itu. Dan satu pertanyaan lagi, saya juga sangat tertarik dengan cerita Pak Riki saat belajar bahasa Inggris tadi. Yang sebagaimana Pak Riki jelaskan dan ceritakan tadi, kalau Pak Riki itu kan tadi pendidikannya sampai SMA, bangku SMA dan ngambil paket gitu. Tapi Pak Riki itu speak Inggrisnya sangat bagus sekali gitu, dan saya sangat kagum mendengar public speaking Pak Riki yang campur dengan bahasa Inggris tadi gitu. Dan Pak Riki itu belajar bahasa Inggrisnya nggak di sekolah seperti yang Pak Riki jelaskan, malah belajarnya entah di Red Cross Internasional, entah di Lantulus tadi itu, yang mana di situ pasti Pak Riki belajarnya bergabung dengan semua orang gitu, yang isinya itu bukan teman-teman Pak Riki, tapi Pak Riki bisa menyesuaikan diri belajar dengan mereka, bahkan mungkin mereka mempunyai pengetahuan atau wawasan yang lebih dari Pak Riki sebelumnya, tapi Pak Riki membuktikan dengan cerita Pak Riki bahwa Pak Riki mampu seperti mereka itu, mempunyai speak English yang bagus sekali. Terus tadi Pak Riki juga jelasin kalau Pak Riki itu belajarnya itu learning by doing. Yang mana learning by doing itu kan belajar sambil melakukan atau belajar terus langsung mempraktekkan hal tersebut gitu. Nah, saya pengen tanya, apa sih motivasi Pak Riki itu bisa belajar bahasa Inggris yang hasilnya itu sangat sebagus itu gitu. Dan yang sama-sama kita rasakan ya sebagai remaja sekarang, termasuk saya, mahasiswa itu atau remaja sekarang itu tuh sangat mendahulukan insecure-nya dari beraninya gitu Pak Riki. Misalnya nih, saya ingin masuk ke ranah sesuatu atau ke wadah sesuatu, tapi saya mikir dulu, aduh saya punya kemampuan nggak ya di sana gitu. Kayaknya saya nggak punya kemampuan itu deh, kayaknya saya nggak punya speak English yang bagus, saya gimana saya mau gabung, sebenarnya saya nggak punya kemampuan itu dengan bagus gitu. Otomatis kita jadi undur diri, nggak jadi masuk ke suatu wadah itu atau ranah itu gitu. Mungkin Pak Riki bisa membagikan tips dan triknya untuk bisa memberanikan diri, belajar dan sampai bisa gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Intan. Jadi menurut Intan nih nggak perlu, kalau misalnya udah Riki ini nggak perlu grammar lah ya udah ya. Ya Kak, misalnya kalau kita di jenjang sekolah ya perlu harus grammarnya, past tense-nya lah, simple present-nya ya. Tapi udah Riki belajar langsung dan sudah lancar, bahkan bahasa Prancis juga sudah menguasai ya, ada ya. Oke, silakan. Ada beberapa pertanyaan tadi ya yang saya tangkap. Yang pertama mungkin bagaimana berinteraksi ya, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan bagus dengan culture yang berbeda sekali. Mungkin pertama sebelum saya bergabung atau berani melangkah ke arah itu, saya lebih dulu mempersiapkan diri saya. Pertama, saya orang Minang dan saya nggak mau menjual harga diri saya. Itu udah tertanam di hati saya sejak saya umur 11 tahun. Saya orang kampung dan saya akan tetap jadi orang kampung. Cuman saya jangan dihina sebagai orang kampung. Mungkin dengan itu, nah ketika
para teman-teman bule datang. Kenapa saya bisa akrab dengan mereka? Pertama, mereka adalah tamu. Kalau kita sebagai tuan rumah, kita lebih mengenal dan mengenal lokasi kita, daerah kita. Nah, dari situ saya langsung gimana memutuskan kalau mereka nggak punya power apapun. Jadi kalau mereka datang ke sini, ya mereka harus nurut kita. Kalau nggak nurut kita, berarti kita kalah. Kembali lagi ke tahun sebelum 45, kena jajah lagi. Ya. Jadi intinya kita harus bisa mempersiapkan diri kita, kenali knowing your potential, dan tidak boleh malu, nggak boleh berani, nggak boleh takut, salah. Nah, kemudian bagaimana itu ya, interaksi dengan dari sisi bahasa. Kelemahan kita orang Indonesia dalam berbahasa asing adalah mental. Karena kita selalu takut salah. Kalau saya mungkin dari awal stubborn, jadi keras kepala, mungkin kalau orang kita bilang karyango. Nah, saya manfaatkan itu sebagai suatu potensi saya. Nah, mungkin sebagai salah satu contoh, waktu saya kelas 2 SMP, hari Minggu habis maraton, kayak itu Puncak Air Manis, sama kakak perempuan saya. Nah, di dalam angkot itu ada bule. Saya dengan semangatnya tanya ke bule, "Hello mister, do you like Islam?" Si bule langsung jawab, no, I'm Christian, I'm not Islam." Jadi ada misunderstanding di sana. Dan kakak saya bilang, "Woi, bocong macam. It's not island, not Island." Jadi saya mikir, nah, saya bilang sama kakak, "Nah, lu kan tahu, kok nggak bilang?" Dari situ saya tangkap, rata-rata kita tamatan SMP, kita udah bisa berbahasa Inggris. Tapi kelemahan kita nggak berani. Karena kita terpaku oleh structure, grammar, dan takut salah. Kalau saya mah, you understand me understand you. Secara grammar salah. You understand me correct, me understand you nggak correct. Seharusnya I understood, or I understand you. Jadi, let it flow aja. Nah, jalani aja. Nah, kemudian trik belajar bahasa Inggris ya, grammar mungkin kalau learning by doing mungkin lebih ke street English ya. Nah, di situ saya juga lihat pengalaman pribadi teman-teman guide dulu, mereka accent bahasa Inggrisnya luar biasa. Nah, ketika mereka ditantang untuk nulis, mereka nggak tahu. Di situ saya lihat, kalau saya ngikutin mereka, sok-sok keren dengan Aussie accent, yang esensialnya hilang. Nah, makanya saya sering komunikasi dengan teman-teman di Inggris. Nah, komunikasi dengan semampu saya. Nah, ketika mereka balas email, di situ saya belajar grammar yang pas. Saya nggak belajar grammarnya di sekolah. Saya learning by doing itu, maksud saya ya ketika mereka kirim email, saya lihat. Nah, penggunaan kata ini, penggunaan kata itu. Nah, cuman itu aja trik saya. Mungkin buat berbahasa Prancis, trik saya lebih gimana ya? Saya sendiri sampai sekarang bangga dengan trik itu dan sangat-sangat berhasil. Ketika 2007, saya mulai belajar bahasa Prancis, jauh sebelum ketemu istri. Saya beli kamus, dan waktu itu di Gramedia juga ada CD buat itu, buat bahasa Prancis. Saya belum beli CD-nya, saya beli kamusnya aja. Nah, di kamus itu saya bikin target 10 kata per minggu. Nah, kata-kata itu nggak saya hafal, cuman saya bikin di kertas, saya tempel di dinding yang dekat tempat tidur saya, kemudian saya tempel di toilet dengan kata yang sama, kemudian saya tempel di belakang pintu karena tempat itu baju handuk, saya tempel di dapur, saya tempel di pintu keluar. Nah, ketika saya bangun pagi, saya lihat langsung, saya ke toilet, saya lihat langsung, saya ambil handuk, lihat langsung, saya mau bikin teh sarapan, lihat langsung, saya mau keluar rumah, lihat langsung. Nah, secara nggak tahu juga bahasanya, visual, secara visual udah melekat. Nah, setiap minggu ada 10 kata. Nah, kemudian ada pronunciation-nya, sounds-nya. Nah, kemudian saya beli itu, beli kaset, beli CD-nya, dengar.
Dan saya pun juga bingung di tahun 2009 pas gempa saya di Red Cross dengan apa ya, dengan pengalaman nggak pernah sama sekali berbahasa itu, berbahasa Perancis. Sebelumnya di Klawet dulu pernah, cuman lebih ke bahasa Inggris. Saya bisa jadi translator dari Federasi Palang Merah Perancis. Di pertemuan internasional sendiri juga, wow. It works. Gitu. Yeah, it works. And sampai kini itu pun masih, dan buat, dan metode itu saya terapkan buat adik-adik semuanya. Kalau metode itu, kalau gitu kita sama nih udah. Saya juga gitu, tapi rumus biasanya udah. Yeah, rumus matematika, rumus ya. Di apa, di pintu toilet, pintu keluar. Jadi boleh dicoba nanti ya Intan, yeah. Ya. Metodenya sama udah Riki, tapi kalau anak zaman milenial sekarang sudah banyak sebenarnya fasilitas ya, ada ya. Dan kan dengan kalau kita dulu kita mungkin masih seumuran gitu kan ya, di zamannya itu bisa hanya CD atau belajar dari buku, tapi anak-anak sekarang bisa nih di Google aja udah bisa ya, di googling, kemudian Google juga mengucapkan cara pronunciationnya ya, bisa juga itu udah belajar gitu ya. Kalau buat anak-anak sekarang, mungkin milenial, mungkin zaman kita beda ya, karena udah ada pergeseran zaman dan pergeseran budaya semua. Saya lihat mereka cuma kurang fokus saja. Sebenarnya mereka dengan fasilitas yang ada lebih pintar dari kita. Cuman kurang fokus saja dan kurang berani. Kurang fokus, kurang berani, dan banyak insecure ini kata-kata Intan tadi. Insecure, saya juga pernah insecure dulu. Waktu di Kalawet 2003, itu ada volunteer. Kemudian ada yang itu, teman-teman penelitian dari UNAN datang. Saya cuma tamatan SMP, ya. Mereka udah berbahasa Inggris dengan bagus. Jadi, mereka diskusi, saya cuma dengar. Hari kedua saya mikir, kalau saya cuma pendengar, kapan majunya? Akhirnya hari ketiga, dan ternyata kelemahan kita cuma mengatasi rasa takut aja. Setelah saya berhasil mengatasi rasa takut, soal skill, soal kemampuan berbahasa Inggris, itu nggak terlalu dinilai orang, dan mengalir aja semuanya. Dan alhamdulillah kejadian itu memotivasi saya buat lebih bagus lagi. Dan mereka pun, level bahasa Inggris mereka pun juga nggak terlalu bagus. Dan kalau insecure ya, udah tahu kalau kita insecure, bagus atau nggak. Kalau bagus ya pegang aja insecure, tapi kalau nggak bagus, just leave it away. Jadi sebenarnya kalau ketakutan itu justru harus kita tantang ya, dari ya. Nah, untuk Klawet sendiri itu masih ada sampai sekarang? Ya, Klawet Society, Klawet Foundation ya. Masih ada, cuman sekarang ada di Solo, Solo Selatan. Solo Selatan. Iya, Solo Selatan. Masih di bawah Perancis juga. Masih. Dan buat di Sumatera itu masih saudara-saudara kita juga. Nah, ini melanjutkan juga Intan tadi kan bertanya dengan bagaimana budaya ya, pergeseran apa, mengatasi perbedaan budaya tersebut. Nah, saya juga terpikir bagaimana juga dari kini mengatasi juga bagaimana menginformasikan, bagaimana mengedukasi dari masyarakat Sungai Pinang sendiri ya, untuk wisatawan, untuk wisatawan asing untuk datang ke negeri Sungai Pinang gitu. Mungkin ada ketakutan kita tahu kalau dia membayangkan Bali ya pasti banyak ya, kita secara yang muslim pasti banyak yang bertentangan gitu. Nah, bagaimana Uda Riki sendiri mengatasi, mungkin ada kecemasan dari warga Sungai Pinang tersendiri, ini jangan-jangan ini nanti akan kayak Bali gitu, banyak yang naked-nya gitu kan, nah, atau banyak yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Nah, bagaimana Uda Riki menjelaskan atau memberitahu kepada warga Sungai Pinang gitu? Ya, awalnya memang sebelum Riki Speech House ya, kita akan udah sering juga bawa tamu asing ke rumah, itu dimulai dari tahun 2003 waktu di Kalawet. Nah, dan puncaknya mungkin lebih ketika kita bikin Riki Speech House penginapan. Kalau dulu kan cuma singgah-singgah. Nah, itu ada kecemasan.
kayaknya kecemasan yang sangat luar biasa dari masyarakat Sungai Pinang secara adat dan bahkan secara agama. Nah, mungkin kita lebih ke agama dulu. Ke agama dulu. Kalau secara agama, saya selalu pakai cara edukasi ya. Edukasi tentang bule ke masyarakat dengan cara saya bawa tamu ini ke masjid. Ketika ada acara ngaji atau Jumatan atau ada maulid nabi, saya bawa tamu ini ke masjid dengan pakaian yang pantas. Nah, kemudian masyarakat bertanya, agamanya apa? Kok mau ke masjid? Nah, secara tidak langsung saya berhasil membuat orang kampung bertanya langsung. Karena biasa sifat orang kampung kan mereka cuma sering bercerita di warung-warung. Nah, dengan membawa mereka tamu-tamu ke masjid, mereka langsung. Kemudian saya jelaskan, kalau mereka, agama mereka non-muslim. Mungkin dengan kita, mereka lihat kita ke masjid atau kita di masjid bagaimana orang Islam, mereka akan tertarik. Dan ini mungkin bagus buat kita, kan dulu habis bom Bali ya, dan mindset orang luar sana terhadap Islam kurang bagus. Nah, di situ saya juga bilang, kalau orang ini sebenarnya bukan gak sopan atau bukan apa, ini karena perbedaan budaya. Nah, kembali ke perbedaan budaya. Orang ini nurut. Kalau kita bisa kasih contoh yang bagus, mereka akan nurut karena konsep kita respect local rule. Jadi kalau mereka kesini berarti mereka udah tahu kalau mereka harus ngikuti budaya setempat. Nah, secara agama udah mulai dan kemudian bahkan ada juga yang muslim, yang teman-teman turis asing muslim jadi juri di kegiatan Nuzul Quran atau MTQ tingkat nagari. Walaupun dengan kendala bahasa kita bantu. Nah, kemudian kembali ke adat. Secara kesukuan orang Minang sangat cukup kuat tentang adat. Bahkan banyak orang pun adat lebih penting daripada agama. Nah, secara adat kebetulan bapak sendiri wali nagari dan mama paman ketuakan. Nah, di situ ada bagi bapak dan bagi mama pun ada pergolakan batin. Karena isu dari masyarakat tentang bule masuk kampung, langsung Bali ya, dengan pakaian yang kurang pantas buat di kampung. Dan dengan bantuan bapak dan paman sendiri dan tim juga, kita berhasil dalam waktu 6 bulan mengedukasi orang kampung bahwa konsep kita ini bukan konsep Bali. Dan kita di sini tidak akan menghilangkan budaya kita atau merusak budaya kita. Yang dicemaskan kan anak-anak lihat bule pakai bikini atau bule pegang-pegang tangan di jalan. Kemudian saya selalu, kalau buat masyarakat, saya lihat aja. Kalian tidak, kalau mau protes silakan, tapi lihat dulu. Dan alhamdulillah kita berhasil mengingatkan tamu atau bilang sama tamu pakaian atau gimana, dan masyarakat lihat, oh tidak salah. Nah, mungkin begitulah trik kita dalam masalah adat dan budaya. Boleh saya Ricky? Ya Pak. Ya Pak. Bu Mia, saya Bu Mia. Menarik apa yang disampaikan Ricky ini, tapi saya ingin untuk mendorong anak-anak ya peserta webinar ini, Ricky, tolong ceritakan berapa orang adik-adik dari Cenari yang terlibat di Cibits Hotel hari ini. Kemudian waktu itu Ricky kan bercerita juga bahwa adik-adik yang Ricky bina itu sudah ada yang jadi orang, jadi representatif untuk global product dan semacam. Tolong diceritakan dan bagaimana mendidik mereka untuk bisa seperti itu gitu. Nah, kalau hari ini mereka kan apa namanya sangat welcome sekali dan bisa melayani orang dengan baik. Terima kasih. Oke, siap Pak. Ya. Ya, mungkin di Ricky Speech House dan Cenari sendiri itu di Authentic Sumatra kita punya kru
yang khusus Sungai Pinang aja kita punya 23 kru, itu semuanya anak Sungai Pinang. Kemudian kita di Sumatera Utara kita juga punya sekitar 7 orang kru, dan di Mentawai sendiri kita punya 12 kru. Kita punya 1 kru di Papua, kita punya 3 kru di Jawa, di Yogyakarta, dan punya 1 orang kru di Sulawesi Selatan. Nah, kenapa mereka kita panggil kru? Karena mereka kerja di bawah Authentic Sumatera. Nah, kemudian yang di Sungai Pinang sendiri, itu anak asli Sungai Pinang. Mungkin rata-rata mereka tamatan SD, SMP, dan tidak banyak yang kuliah karena faktor ekonomi. Nah, di antara 23 orang itu, ada yang jadi profesional skateboarder, itu di Bali sekarang, dan ada satu lagi yang jadi mungkin kenal Bayu Kumbara ya, Bayu Kumbara itu adalah adik-adik kita juga yang istri orang luar. Nah, kemudian Ilham sekarang sebelum pandemi itu jadi representatif perusahaan travel dari Denmark, dan dia bertanggung jawab atas leading group di Asia Tenggara, Kamboja, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Indonesia. Dan kemudian ada satu lagi di perwakilan perusahaan Inggris, cuman untuk Asia, Indonesia bagian timur. Kemudian ada chef. Dan banyak lagi sebenarnya yang agak susah saya sebutkan, Pak. Cuman bagaimana cara saya mendidik mereka? Ya, bingung juga menjelaskannya gimana, cuman karena udah lama ya, Pak. Tapi intinya di situ saya selalu menekankan untuk adik-adik, if you want to be seen, you have to be red in the plenty of white. Mungkin bahasanya Pak Ridwan Tulus. Ya. Saya sana selalu menekankan kalau mau maju, belajar dan belajar, dan tidak, jangan pernah mikir uang duluan, jangan pernah mikir uang duluan. Mungkin salah satu trik saya buat mereka supaya mereka lebih expose diri mereka, belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris buat kami tidak itu aja, Pak. Tidak hanya sebagai bahasa internasional aja, karena di bahasa Inggris di Rikis Becau saya lebih mengajarkan etika internasional. Tidak hanya bahasa internasional, tapi lebih ke etika internasional. Nah, ketika mereka sudah bisa mengenali etika internasional, kemanapun mereka pergi dengan skill bahasa Inggris itu gampang. Nah, untuk trik bagaimana memotivasi mereka untuk lebih belajar etika internasional dalam artian belajar bahasa Inggris, saya selalu bilang mereka. If you spend most of your time with clients, you get more money. Jadi intinya kalau bagi siapa yang sering duduk sama tamu, mereka dapat gaji lebih besar. Walaupun mereka enggak kerja, tapi selagi mereka duduk sama tamu, ngobrol sama tamu, mereka dapat gaji besar. Secara langsung itu sangat bermanfaat karena mereka hari-hari mereka sama tamu. Dan di sana saya bilang, mungkin tamu mau ke pulau, mungkin ke air terjun. Bisa di guiding atau temanin, dan mereka dengan semangat, ayo saya yang ikut. Akhirnya secara langsung mereka belajar guiding di sana. Nah, ketika mereka guiding, belajar guiding di sana, saya juga mengajarkan ilmu guiding, bukan hanya leading, bukan hanya bawa tamu. Contohnya pergi ke sawah, air terjun, mereka nggak boleh hanya bawa air terjun, there waterfall nggak boleh. Mereka sepanjang jalan, jarak tempuh dari kampung ke air terjun itu 1 jam. Mereka harus bisa bikin 2 jam. Berarti 1 jam lagi menjelaskan perjalanan. Perjalanan yang apa yang dijelaskan, kayak ada tumbuh-tumbuhan, tanaman obat, padi berapa tahun. Nah, disitulah trik saya mengajarkan mereka jadi guide-guide yang handal. Dan alhamdulillah itu terbukti, mereka bisa jadi representatif buat tur-tur ternama yang ada di Bali, dan itu semuanya asing, tamu asing. Dan bahkan ada juga
yang salah satu tim sekarang sebelum pandemi itu travel blogger. Jadi bikin blog cuman buat dijual, enggak konsumsi pribadi, lebih ke jurnalis blogging ini. Itu udah hampir ke seluruh negara di Asia, dan itu belajarnya dari Ricky Spicau semua. Karena etika internasional. Begitu. Begitu, Pak. Tapi dan pada umumnya adik-adik di sana itu kan tidak sekolah formal ya, tidak sekolah formal tapi bisa dididik seperti itu ya, dengan kemauan mereka. Tidak ada yang sulit ya, Ricky ya, bisa dijalani semuanya. Ya, kasih. Silakan yang lain-lain bertanya. Coba mungkin ada yang pertanyaan yang di kolom chat. Jadi penjelasan dari kita tadi ya, saya ini sebagai dosen ya, tadi juga mengutip beberapa ya, ada yang relate dengan teori kita gitu ya. Ini berkaitan dengan pemasaran ya. Jadi dimulai dari istilahnya door to door dulu ya, udah ya. Ya, bagaimana kita udah Ricky mencari langsung menjumpai, mendatangi langsung bule-bule itu untuk tertarik ke Sungai Pinang gitu ya. Udah ya. Kemudian berkembang lagi menjadi customized program ya, seperti itu ya. Jadi apa yang bule inginkan kemudian disesuaikan dengan program kita, nah itu mungkin lebih customized gitu ya. Nah kemudian tadi juga saya mengutip potensial market ya, jadi kita perlunya adanya segmentasi pasar ya, setelah kita mengetahui market kita ada nih banyak gitu, tapi sebenarnya bukan semuanya harus kita pilih ya udah ya. Jadi misalnya ada milenial, ada yang orang tua, lansia misalnya seperti itu ya. Jadi kita fokuskan lagi marketnya gitu ya deh. Jadi seperti itu. Oke, silakan, tadi sudah nampak kita ada yang bergabung langsung di jaringan Zoom. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Shah, angkatan 18, Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahman. Saya tertarik untuk bertanya tentang pembahasan Pak Riki tentang pariwisata, karena saya berasal dari kampung juga, dari Alahan Panjang. Ya, di sana saya melihat pariwisatanya juga potensial, apalagi yang di kampung saya sekarang yaitu Pulau Indah. Di sana tuh sekarang masih baru karena belum, pengelolaannya masih kurang jelas dan fasilitasnya belum ada. Dan yang saya mau tanyakan kepada Pak Riki, di kampung saya kan ada sebuah Pulau Indah yang bagi saya itu sangat potensial untuk bidang pariwisata. Dan yang pertanyaan saya, bagaimana cara melihat peluang itu, padahal saya sendiri di kampung saya di sana juga tidak mempunyai power gitu, Pak. Oke, Ilham. Bagaimana cara melihat peluang itu, dan kalau dan dari bagaimana memulainya gitu, Pak. Oke, Ilham. Sepertinya Ilham di jalan. Terima kasih, ya, Pak. Ilham, ya. Gimana? Di jalan, Ilham, ya? Enggak, Bu. Lagi di parkiran, Bu. Oke, itu dari kita, dari Ilham. Jelas enggak suaranya, Bu? Jelas, sangat jelas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Ilham. Mungkin saya jawab langsung aja, Bu, ya. Pertanyaannya, kalau saya enggak salah, bagaimana melihat potensi itu dan memanfaatkan potensi itu, dan kita enggak punya power. Iya, tidak punya power. Jadi, di kampung wae gitu. Seperti itu. Mungkin ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus karena saya sendiri waktu awal berada di fase itu. Dan mungkin sekarang yang berada di fase itu ini Ketua Cenari.
Ya, mungkin ketika kita melihat peluang dan kita punya keinginan untuk memanfaatkan, cuman kita nggak punya power. Saya rasa kita nggak perlu power ya buat memanfaatkan peluang. Mungkin karena saya sudah dari sana, saya berani bilang. Dan mungkin buat Ilham tadi yang nanya, kalau kita nggak punya power kan takut juga. Sebenarnya lebih ke bagaimana kita membuat peluang dan customers-nya dan packaging-nya, kemudian dengan bahasa apa kita membawa program ini, membawa peluang ini ke orang yang punya power. Uh-huh. Contohnya kalau di kampung, kita kan wali nagari. Ya, kalau kita udah lihat peluang, dan harus detail ya, tidak cuma hanya, nah itu air terjun bagus, bagaimana kita itu, harus promosinya. Yang kita bawa cuma enggak itu aja, kita juga harus bawa detail semuanya. Nah, ketika kita bawa semua itu ke orang yang punya power, mereka otomatis akan langsung ikut. Kalau mereka enggak ikut, berarti mereka enggak ngeliat peluang. Ya, bagi saya sederhana sekali kalau itu, karena saya udah ngelakuinnya. Dan lihat peluang, bahas, analisa semua potensi, dan juga analisa market kita, dan ya bikin RAB semuanya, proposal, kasih ke orang yang punya power, dan saya yakin itu bisa. Insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa. Tapi saya juga penasaran nih dari dalam perjalanan waktu mengenalkan Sungai Pisang ya, Sungai Pinang itu ke dunia gitu ya. Atau kita kan ke pemerintah dulu ya, seperti ya. Kayak wali nagari, ada nggak kira-kira seperti penolakan, kemudian ada harus ada iming-iming pula gitu kan untuk menggolkan, membolehkan program kita ini gitu, atau ada trik-trik orang yang oknum-oknum yang tidak suka kemudian memanfaatkan itu dengan istilahnya memalak gitu ya. Yeah. Nah, karena kita ada tahu kita punya program, kemudian ini duit nih gitu kan, kadang-kadang kan di situ ada oknum yang minta duit gitu ya. Bagaimana tuh udah? Ada ya, permasalahan itu selalu ada. Mungkin dari saya sendiri pun, walaupun waktu itu Bapak Wali Nagari dan Mama Ketua kan, cuman itu nggak bisa dijadikan power juga bikinan, karena saya selalu dari awal saya berjalan, saya selalu bilang sama diri saya harus lepasin itu semua, saya harus jadi diri sendiri. Dan alhamdulillah dengan jadi diri sendiri banyak tantangan. Nah, di kampung sendiri itu pun dari kepemudaan mereka kan sumbangan acara lebaran 17 Agustus. Dan awalnya karena kita belum dapat nilai ekonominya dengan bagus, agak sedikit keberatan, cuman kita punya mungkin asumsi yang bagus. Kalian mau dapat sumbangan boleh, tapi bikin proposal yang bagus. Kalau proposal yang bagus, kita kasih sumbangan. Tapi jauh sebelum itu, ketika saya masih freelance, saya udah sering bawa tamu juga, dan itu udah tunjukin anak-anak main bola, suruh. Dulu saya udah punya program dari 23, satu bule, satu bola. Jadi dari dulu saya udah bangun ekosistemnya, kepercayaan masyarakat. Jadi pas di Ricky Specials berdiri, itu tuh lebih, permasalahan itu lebih datang dikarenakan piece of cake, masalah jatah, dan kecemburuan sosial. Masalahnya lebih dari itu sih. Jadi bisa Ilham sudah mulai. Boleh saya anokan Bu? Iya Pak. Oke. Ricky, mungkin pertanyaannya yang lebih konkretnya begini Ki. Bisa nggak mereka belajar langsung dari Ricky? Karena sungkan dia menanya tadi mungkin bagaimana melihat peluang atau boleh datang ke Ricky Beach House ya. Untuk berdiskusi lebih panjang. Kalau di sini kan terbatas, mungkin malu-malu. Maka diizinkan mereka untuk belajar langsung ke sana. Siap. Dengan senang hati, Pak. Sebenarnya mungkin saya juga agak grogi juga kan lihat
kamera banyak dengan lighting begini. Karena ini pertama juga sih Pak. Jadi agak grogi juga. Jadi kata-kata itu enggak fokus keluarnya Pak. Dan karena memang saya orang lapangan Pak, jadi saya lebih suka berbagi itu di lapangan. Ya. Jadi pertanyaan Bapak Rektor tadi, apakah adik-adik mahasiswa bisa belajar langsung? Sebenarnya kata belajar enggak pantas buat saya Pak. Mungkin lebih ke berbagi Pak. Ya, dan saya dengan senang hati, seandainya ada adik-adik mahasiswa dari Universitas Baitur Rahmah mau mendengar cerita langsung dari saya, dan saya akan dengan senang hati berbagi, Pak. Dan itu pun siap kapanpun. Ya, dan supaya mereka melihat daily life atau bagaimana aktivitas di Richie Beach House ini, mereka boleh juga Pak Ricky, ada apa namanya kira-kira space untuk mereka menginap free sambil belajar, tidak dalam konteks mereka nginap untuk jadi turis ya, belajar ya, nginap di tempat yang biasa-biasa saja mamanya, apakah perlu di restonya itu atau di barak-baraknya yang memungkinkan mereka. Karena kalau datang ke sana bercerita mendengarkan 3 jam ya mereka nggak dapat apa-apa. Iya. Tapi seperti apa betul adik-adik Sungai Pinang itu, yang menurut saya orang-orang biasa lah. Orang-orang kalau nggak ada Ricky dan tidak izin Allah, mungkin jadi orang gamble lah gitu kan. Tapi hari ini mereka sudah jadi orang yang bisa melayani orang asing dengan apa namanya, dengan etika internasional. Nah, ini mungkin yang perlu mereka pelajari ya. Karena banyak anak-anak muda kita pinginnya kan senang saja. Dia kira untuk membangun Richie Beach House itu sederhana. Tapi kan dimulai dari rumah di Sungai Pinang, lalu membeli, kalau boleh, apa namanya, aset di Richie Beach House itu sekarang kalau dirupiahkan sudah berapa itu? Kalau sekarang? Karena resort sebesar itu ya, sebesar itu ya, menurut saya itu apa namanya, capital gain yang sudah luar biasa ya. Ya. Ya, kalau buat pertanyaan pertama Bapak tadi, apakah mereka bisa nginap di sana sambil belajar? Bisa Pak, kita punya banyak space kok Pak. Dan walaupun, dan kalaupun space kita itu penuh, nantinya mereka kan bisa coba live experience Pak. Yang hidup marasai tadi ya. Hidup marasai tadi Pak. Jadi ya, anak-anak ya, sekarang perlu kan perlu dicoba itu untuk ya, anak milenial sekarang. Anak milenial sekarang. Dan ya, dan kalau itu kami dari Ricky Spicaus dan Cenari akan siap memfasilitasi. Nah, kemudian untuk kapitalnya itu ya, gimana tadi pertanyaan buat nilai kira-kira aset? Kira-kira kalau dirupiahkan ya, tuh sekarang tuh berapa tuh udah? Tahun 2017 itu ada yang lucu, ada teman bule, tuh nyerahin cek kosong Pak. Ya, waktu itu orang Swiss, dia nyerahin cek kosong berapa mau. Nah, karena saya belum tahu harganya, saya nggak mau. Dan walaupun tahu harga juga nggak mau. Nah, satu bulan kemarin, masih dengan Bang Ridwan Tulus, kita udah cek-cek harga, cek ombak. Ya, itu nggak jauh dari 7, perkisaran 7 sama 9. Ya, Pak. Nilai potensi, nilai aset dan nilai potensi, Pak. Ya, ya biasanya kalau yang agak pas, Ricky, minta bank untuk mengapresal. Jadi enggak, saya ingin menggambarkan itu saja ya, bahwa seorang Ricky ya, orang yang tamat SMP yang mulai berbisnis, katakanlah yang real bisnis itu kan 2009 yang mulainya ya, 2007 atau 2009? 2010 Pak. 2010 dalam jangka waktu lebih kurang 11 tahun sudah bisa menghimpun modal lebih kurang 9M. Luar biasa ini. Luar biasa. Berarti kan 1M satu tahun ini. Dengan modal seperti itu. Modal semangat dan modal keberanian. Ini yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Kadang-kadang kalau tidak eksplisit seperti itu, mereka ya jadi, nih, kapan kita mau dapat uang apa selanjutnya. Dan ternyata itu gain-nya itu 1 miliar, satu tahun, belum lagi yang tidak terhitung ya di Bank of France yang tidak terhitung juga ya. Mungkin ya sekitar tambahan ilustrasi, di luar nilai aset
Mungkin kemarin 2 hari yang lewat kita ngobrol sama teman. Selama pandemi saya kehilangan uang 800 juta per tahun. Karena income saya dari tour itu minimal profit ya Bu Umia ya. Bukan nilai bersih, transfer ya bersih. Profit saya itu biasanya 800 juta minimal per tahun. Jadi rata-rata kunjungan sekitar 600. Itu lebih besar daripada gaji menteri dan gaji gubernur. Iya Pak. Dan ya karena itu aja sebagai ilustrasi, karena seperti yang pesan Pak Rektor di sini buat adik-adik semuanya, bisnis itu nggak tergantung modal usaha ya, tergantung dari keinginan berusaha. Itu aja mungkin sebagai ilustrasi lain, dari 2.500.000 bisa jadi 9 miliar dari dalam rentang waktu 9 tahun itu. Lumayan pencapaiannya bagus kok. Tanya juga Ki, adik-adik yang dipekerjakan 23 orang di sana itu gajinya monthly salary ya, atau berdasarkan tamu? Itu gajinya berdasarkan tamu Pak. Berdasarkan tamu, cuman pas ketika nggak ada tamu mereka juga dapat uang rokok Pak. Dan itu uang rokoknya rata-rata mereka per bulan 2 juta, Pak. Itu dari yang kas perusahaannya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu kita untuk bersama diskusi dengan Uda Riki nih, terutama nih anak-anak kewirausahaan nih ya. Ada yang dari anak dari Mentawai itu Rival, apa sudah ada yang bergabung ya di jaringan Zoom? Oh ini ada. Silahkan. Nah ini dari kini ini anak Mentawai ini, anak Mentawai asli yang sudah mulai memulai YouTube-nya nih di dunia per-YouTube-an ya. Oke, Rival, posisinya sekarang di mana nih Rival? Di Padang Bu. Benar, jadi namanya ini Tadek Saguruk sebenarnya, tapi panggilnya Rival. Baik. Nah sekarang Rival apa yang mau ditanyakan kepada ya, Pak Riki nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadek Saguru, asal daerah Kabupaten Pulau Mentawai. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira kalau menurut Bang Rizky untuk di daerah saya di Mentawai, untuk pengembangan wisata seperti apa? Karena di daerah saya di Mentawai baru mulai menjadi destinasi wisata budaya dan alam Mentawai, baik dalam maupun luar negeri. Oke, kalau boleh tahu terima itu kasih. Lokasi daerahnya tadi itu di mana ya Mentawainya? Kecamatan Selatan Bu. Iya. Tepatnya daerahnya apa kemarin? Matotonan ya? Matotonan Bu, desa Matotonan. Matotonan ya. Jadi si Rival ini udah mulai menggarap desanya sendiri. Matotonan itu dia meliput ya aktivitas-aktivitas yang bersifat kebudayaan di sana ya. Dari kini misalnya ada upacara apa, nah diliput ya. Kemudian kadang-kadang dia jalan-jalan mungkin dengan sampannya pergi lihat air terjun, nah di reportnya mungkin baru sebatas itu nih dari itu. Kalau terima kasih ya Rival buat pertanyaannya, Mas Surah Begata. Iya Bang, sama-sama ya, ya. Ya. Aku ya. Kenal Toinong nggak dari Matotonan? Toinong. Toinong Pak. Iya.
Kalau salah nih kepala desa juga bapaknya. Toi Nong itu Kadenya. Salah satu aktivis budaya Mentawai. Sekarang dia di Bali. Orang Matotonan juga. Nah, kemudian buat pertanyaan pengembangan wisata Mentawai. Sebenarnya Mentawai ini udah dari tahun 70-an menjadi destinasi wisatawan asing. Karena suku Mentawai. Dan juga buat surfing. Mungkin kalau siapa tadi Tade bilang bagaimana pengembangannya. Sebenarnya Mentawai itu dibanding Sumatera Barat, mereka secara kepariwisataan lebih berkembang. Nah, mungkin fungsi yang patut Tade tanyakan tadi, mungkin fungsi anak daerah dalam ikut serta atau merasakan manfaat pariwisata di Mentawai. Karena selama ini kalau saya sendiri masuk Mentawai itu dari tahun 2001. Nah, sampai 2019 kemarin saya melihat pemain atau pelaku pariwisata independen yang ke Mentawai itu didominasi oleh orang asing dan orang luar Mentawai. Ya. Nah, di situ terjadi permasalahan kenapa orang asli Mentawai tidak dapat peran. Ya, mungkin itu lebih. Karena saya melihat dari situ mungkin karena insecure tadi, mungkin karena kurangnya ilmu pengetahuan di sana, mungkin faktor penting Mentawai, maaf ya, gitu ya. Tapi karena adanya pandemi, ada terjadi perubahan tren pariwisata. Kalau dulu di Mentawai harus bule-bule. Nah, sekarang kalau itu tadinya mau, kita bisa diskusi. Karena Mentawai menarik loh pasca pandemi. Sangat menarik. Ya. Karena kita terbiasa, orang Mentawai terbiasa dengan dolar. Dan pengalaman pribadi juga, rupiah ini menarik juga. Nah, bagaimana membawa rupiah ini masuk ke Mentawai instead of US dollar. Nah, kalau pertanyaan bagaimana pengembangan pariwisata budaya dan alam Mentawai, udah lebih maju kok dari kita. Kita yang harus belajar ke Mentawai sebenarnya. Cuman mungkin peran serta anak Mentawai kali. Makasih, Rival. Oke, Rival, itu saatnya Rival nih menunjukkan potensi daerahnya sendiri ya, dan kemudian juga membawa kewirausahaan ya di Mentawai gitu ya, Rival ya. Ya, terima kasih Rival. Tadi sebelum Rival juga tadi sudah ya, bergabung juga dari mahasiswa ya tadi ya. Silakan yang tadi sudah on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Hutri Ningsi dari Fakultas Ekonomi Baitur Rahmah. Dan saya ingin bertanya ke Bapak Bang Rizky. Tata di kota kami ini. Kan di kota kami tuh pariwisatanya tuh udah banyak gitu kan Bang, tapi tidak terrealisasi dengan baik. Poppy di mana ya, kalau boleh tahu nih kawasannya di mana? Kota Sawalunto. Sawalunto ya Poppy. Iya. Okay. Padahal tempat kami tuh udah ada yang masuk ke warisan UNESCO, tapi orang-orang luar tuh pada nggak ada yang tahu gitu. Gimana cara biar kami itu bisa membicarakan dengan pemerintah supaya orang-orang luar itu tahu dengan kota kami gitu. Oke, Poppy. Ya, sekian, terima kasih. Tepatnya orang luarnya orang luar Sumatera Barat atau orang luar Indonesia? Luar negeri gitu masuk Poppy ya. Begitu Poppy.
Sepertinya orang luar negeri belum tahu nih ternyata ada warisan UNESCO. Iya Pak, luar negeri udah belum ada yang tahu, padahal kami ada yang udah masuk ke warisan UNESCO gitu. Kalau menjawab pertanyaan Bobby, ya mungkin ada orang dinas pariwisata provinsi. Cuman mungkin itu lebih ke masalah marketing ya. Lebih ke masalah marketing dan marketnya gimana. Mungkin di Sawalunto sendiri saya juga punya teman-teman yang di itu, yang kepala museum kereta api. Dan itu sering diskusi juga. Dan sebenarnya Sawalunto sangat mempunyai potensi yang luar besar untuk dikunjungi oleh wisatawan itu sejarah ya, dan special interest. Cuman mungkin saya tidak terlalu banyak tahu tentang di sana. Cuman mungkin dinas terkait belum mempunyai program untuk lebih ke luar negeri atau mendatangkan wisatawan luar negeri mungkin. Tapi buat Poppy sendiri sebagai anak muda yang merasa prihatin, kenapa kok kampung awak kok tempat kita belum ada yang wisatawan asing datang. Nah, caranya gitu. Gampang aja sih, sering-sering enggak main TikTok kan? TikToknya enggak TikTok buat goyang-goyang aja. TikTok lebih ke TikTok itu apa namanya promosi edukasi, wisata, ya. Edukasi. Karena ya pemanfaatan media sosial. Nah, itu lebih diperbanyak dengan tujuan khusus pariwisata. Kalau kita berharap dari pemerintah, mereka punya banyak kerjaan yang sangat. Dan ya memang harus dari kita, dari akar rumput. Nah, ini berbicara juga Sawalunto nih, dari Kia. Kita juga ada guru besar kita nih, Profesor Amri, juga hadir juga di ruangan. Ya, kalau di Solo itu ada museum aromaterapi ya, Prof ya. Museum aromaterapi dan itu pun juga museum di kota kami banyak. Ya, itu ya. Prof Amri punya museum aromaterapi itu Poppy di sana. Kemudian juga Prof juga studi waktu itu di Prancis juga. Dari mungkin bisa cerita sedikit ya, Prof ya. Kalau bisa bahasa Prancis juga langsung. Ya, langsung bisa bahasa Prancis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup de votre visite. Ricky, ini tadi yang disampaikan oleh moderator yang di Sawalunto. Memang dulu ada program. Di Sawalunto itu dijadikan namanya Kota Seribu Museum, dalam tanda kutip. Ya. Waktu itu sudah ada 7 museum. Museum kereta api dan ransum dan lain sebagainya. Kita dengan teman-teman rencana juga akan membuat museum parfum pada waktu itu, karena kita punya koleksi banyak. Tapi ketika terjadi perpindahan wali kota lama dengan wali kota baru, program lama dihilangkan. Yang rencana tempat museum itu dijadikan mes, sehingga museum itu tidak jadi, kan begitu. Nah, dan rencana museum aroma kita buat dan taman aroma tersebut akan didirikan di sini, di Universitas Baitur Rahmah. Akan dipindahkan ke sini jadinya museum tersebut. Soal itu saya kira menarik. Kemudian tambahan ini. Mengenai Mentawai. Saya pernah ke Mentawai 3 kali. Bagaimana sebetulnya meningkatkan potensi alam dari Mentawai tersebut. Banyak yang khas, yang spesifik di Mentawai tersebut. Dengan mahasiswa yang di Mentawai kemarin ini di dalam program kewirausahaan, kita ingin mengangkat namanya membuat parfum. Parfum khusus dari tanaman Mentawai. Ada tanaman namanya Kai-Kai Nau. Kemudian kita buat dari sana, Kai-Kai Nau, parfum dari Nagari Sikere. Nah,
Nah, itu yang kita mau siapkan mungkin bisa dengan mahasiswa yang ada di sini. Artinya bagaimana, ada banyak lagi yang di sana bisa kita tingkatkan di Mentawai. Ini juga di Sungai Pinang, dilihat di sana banyak bakau dan lain-lain sebagainya yang bisa kita olah. Menarik sekali ini ketemu dengan Bapak Tarji. Terima kasih. Merci beaucoup. The peace of peace. Terima kasih Bapak Profesor. Mungkin bicara Suah Lunto dan perpindahan tongkat estafet dari wali kota lama ke wali kota baru mungkin bukan ranah saya juga Pak. Dan buat Mentawai mungkin khususnya, kami dari tahun 2003 Pak udah mencoba bikin kelompok-kelompok usaha atau gimana di Mentawai, tepatnya itu di daerah Rokdok, Madobak, di Seberut, di Taman Nasional. Cuman mungkin waktu itu ada kendala di birokrasi, Pak. Di birokrasi. Nah, di pandemi sekarang kayaknya pemerintahan sangat mendukung kreativitas anak muda. Mungkin lain waktu kita bisa, Bapak, saya juga mau belajar banyak, Bapak. Dari Bapak. Menarik sekali, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mungkin saja di Sungai Pinang tumbuhan yang bisa dijadikan aromaterapi ya Prof. Ya, mungkin kalau di Sungai Pinang bakau dan juga itu Pak baringin lawi yang apa? Lupa pokoknya yang bisa dijadikan parfum dan itu juga Pak. Yang parfum. Dengan itu hasil pemikiran dengan Pak Ridwan Tulus juga kemarin dengan orang TNI Angkatan Laut itu Pak. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan Bapak Ridwan Tulus karena memang potensi-potensi yang seperti itu yang harus dikedepankan sekarang Pak, di luar potensi yang udah gimana ya, pariwisata secara umum, mungkin potensi yang dari alam seperti yang Bapak bilang tadi. Mungkin kalau saya siap Pak, untuk kapan saja Bapak telepon, saya siap belajar lagi Pak. Baik. Masih ada waktu, masih ada pertanyaan, langsung mulai dengan peserta webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi manajemen 19. Jadi begini Pak, di tempat siapa? Saya itu ada objek wisata. Sylvia ya? Sylvia. Oke, Sylvia silakan. Di tempat saya tuh ada objek wisata, khususnya wisata alam ya Pak. Di sana juga udah pernah mengadain beberapa acara seperti aromaterapi internasional. Namun begini Pak, objek wisata itu wisatawannya itu datang cuma beberapa saat aja Pak, rame itu saat misalnya saat lebaran aja atau libur panjang aja. Jadi pertanyaan saya begini Pak, bagaimana wisatawan itu ke tempat objek wisata itu tidak berhenti datangnya dan tidak jadi objek wisata itu ada pemasukannya terus menerus Pak. Oke, Sylvia di mana objek wisatanya Sylvia? Di Si Junjung Bu, namanya Silopi. Oh, Si Junjung ya. Ya gimana tuh dari Ki? Mungkin masalah promosi juga. Iya. Ya. Siloke ya. Siloke kemarin ya Rene. Ya, baru kemarin ada ini event. Sebelumnya dulu juga ada mungkin 2017 atau 2016 ada Festival Aromaterapi Internasional di Siloke itu. Saya sendiri udah pernah aromaterapi di sana. Cuman mungkin ya itu lebih ke masalah maintenance. Ke maintenance objek wisata mungkin dalam artian bagaimana kita menjaga, pemerintah telah membantu kita mengangkat nama daerah. Nah, kemudian kita sebagai masyarakat di sana atau tourism stakeholder di sana supaya bisa mempertahankan itu. Nah, untuk
pasca event turis sudah pergi, bagaimana mendatangkan turis, ya ke promosi lagi bagaimana menata daerah itu tidak hanya tempat arung jeram. Itu kan cuma arung jeram yang dikenal. Nah, bagaimana combine-nya dengan yang lain-lain? Karena si Junjung secara itu, secara jarak itu cukup jauh dari Padang. Nah, bagaimana bisa mengkombinasikan membuat minimal harus 3 hari. Kalau buat turis internasional, untuk dengan jarak lebih dari 3 jam dari pusat kota, mereka harus tinggal di sana, the length of stay, minimal harus 3 hari. Kalau tidak, mereka buang-buang waktu. Dan kami sudah buktikan itu dari lama. Nah, buat siapa? Kopi? Sylvia, mungkin lebih dulu lihat potensial. Yang jelas arung jeram sudah ada, itu magnetnya, the main object magnetnya. Nah, bagaimana bisa kayak life experience bisa juga diterapkan di sana. Mungkin ketersediaan hotel tidak cukup banyak, dan knowing all potential kemudian decide the market, karena pasar arung jeram itu luar biasa, sangat-sangat banyak. Tapi tugas Sylvia di sana harus bisa memastikan tamu tinggal di sana 3 hari, tapi tidak hanya arung jeram. Arung jeram mungkin cuma 3 atau 4 jam. Nah, bagaimana mutar otak untuk lebih bikin program-program yang bisa dikombine dengan, kemudian setelah itu deciding the market, promosi. Dan saya rasa tiap hari bakalan ada. Ya, ini menarik sekali ya, karena mungkin ke depan nih mahasiswa kita nih saya harapkan juga bisa belajar langsung di lapangan ya sama Uda Riki. Karena saya ingat waktu dulu ya, waktu belajar bahasa Inggris, saya disuruh lepas di Bukit Tinggi itu, disuruh lepas, kemudian dapatkan satu turis, satu wisatawan, dapatkan nama, kemudian bertanya kepada dia gitu kan, kemudian sampai dapat nama dan kontak personnya aja itu udah bagus, maksudnya udah dapat nilai gitu. Nah, kebanyakan tuh kalau turis tuh awal-awal tuh takut gitu kan kalau kita dekati. Nah, ini mungkin secara teori mungkin nggak bisa dijelaskan oleh Uda Riki ya, mungkin langsung praktek di lapangan ya sebenarnya Uda Riki, karena memang seperti itu ya, kalau orang wisatawan kalau nggak kurang kenal dengan orang lain tuh nggak welcome gitu ya, karena ada beberapa turis yang welcome, ada yang tidak, ada yang langsung diusir gitu, kayak kita minta sumbangan gitu, no, langsung. Kalau itu bagi saya sebuah fenomena ya. Ya, dan kita pun pas bawa tamu itu banyak juga yang datang. Ya, itu tergantung etika kalau sebenarnya. Tergantung etika juga. Kalau biasanya turis itu mereka datang ke sini dan mereka mau berbagi. Itu hampir 90% turis-turis mancanegara datang mau berbagi. Mungkin cara masuk kita. Cara masuk kita. Kadang ada yang main robot aja. Komunikasi ya. Komunikasi, cara komunikasi ya. Cara komunikasi. Dan atau juga kadang-kadang yang saya juga pernah kayak itu. Malu. Akhirnya galak-galak saya. Akhirnya bule yang tamunya kan kehabisan waktu lari. Akhirnya ketemu yang kedua jadi korban. Karena ya kan sudah, banyak juga itu. Sudah terjerat. Sudah terjerat. Jadi kalau misalnya di, berarti di sekarang di Riki Gisang itu rata-rata wisatawannya Eropa ya. Kalau itu tamunya itu kebanyakan dulunya Eropa ya sebelum pandemi. Ya. Kemudian pas pandemi ini barulah dibuka untuk yang lokal. Domestik ya. Domestik. Nah, kedepannya gimana nih kalau misalnya ini? Kalau buat proyek kedepannya Riki Speech House mungkin itu lebih ke manajemen sekarang. Cuman kita akan itu ketika pandemi usai, makanya sekarang kami mempersiapkan diri melalui Cenari Foundation ini, karena saya memprediksi ledakan pasca COVID. Kalau kita tidak siap, yang di bawah, yang di akar rumput tidak siap, kita akan sangat jauh ketinggalan. Makanya lewat Cenari Foundation kami sekarang mencoba melakukan peningkatan SDM
bagi masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan Mande. Dan itu terbuka bagi masyarakat dimanapun selagi punya tujuan yang sama. Nah, saya prediksi ledakan pasca COVID itu akan ada Kawasan Mande ya, khususnya kawasan Mande itu saya prediksi itu seperti Mandalika Lombok karena secara geografi sama. Dan itu akan, kalau sekarang kita lihat mobil yang Sabtu Minggu rame, dan besok kita akan lihat bule dengan motor semuanya. Nah, ketika yang orang di kawasan tidak siap, mereka akan ketinggalan secara ekonomi, sesuatu yang pasti. Kemudian mereka juga akan ketinggalan secara ilmu pengetahuan. Nah, Cenari Foundation punya kerjaan buat itu sekarang. Dan makanya kita sekarang mulai mempersiapkan itu. Karena mungkin analisa saya, nggak tahu juga, akan terjadi ledakan pasca pandemi itu April 2023. Nah, untuk Ricky Speech House dan Authentic Sumatera sendiri, ketika COVID usai, kami akan tetap bermain di General Market, tapi kita akan juga upgrade di Premium Market. Nah, untuk proyek ke depannya, Ricky Speech House akan jadi sebuah kampung. Dan Ricky Speech House itu akan jadi kampung buat Kampung Manula. Kampung Manula. Jadi kan yang retired, yang orang-orang luar pensiun, mereka lari ke Bali. Dengan biaya pensiun sekitar 1.200 euro per bulan, mereka hidup mewah di Bali. Kenapa enggak di Sungai Pinang? Nah, karena itu proyek ke depan, dan dari sekarang kita sudah memulai persiapkan itu. Dan untuk mengedukasi juga masyarakat kawasan dan Sungai Pinang sebagai kampung inspirasi. Karena para pensiunan, mereka tidak hanya duduk di itu. Mereka kan orang-orang luar itu aktif. Sampai mereka tutup usia, mereka sangat aktif. Ya. Nah, kenapa mereka di Bali? Karena banyak event, banyak kegiatan, banyak sesuatu yang bisa kerjakan. Nah, Sungai Pinang is on the way. Amin ya, amin. Kita doakan. Dan untuk Channel Foundation, ya semoga sukses dengan filmnya ya, di Cannes Festival Cannes di Prancis ya, udah ya. Itu bulan apa nanti? Di bulan Agustus. Bulan Agustus ya, jadi kita doakan bersama. Mudah-mudahan Sungai Pinang juga menjadi wisata dunia yang dikenal oleh dunia. Baiklah, satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rani Novelia ya. Dari Lokal C Manajemen 18. Ingin bertanya, Pak, bagaimana peran dari sosial media dalam pengembangan usaha, baik dalam objek budaya dan pariwisata bahari? Secara saat sekarang ini kan sosial media jadi promosi yang terdepan. Seperti di daerah saya, kebanyakan wisatanya dikenal berawal dari sosial media itu sendiri. Jadi selain itu, bagaimana pengembangan untuk kedepannya, Kak? Terima kasih. Oke, Tri. Daerahnya di mana, Tri? Tri, sekarang objek wisatanya di, yang dimaksud adalah di daerah mana? Ya, Tri bisa dengar suaranya? Oke, gimana tuh dari itu? Pemanfaatan sosial media? Di pesisir selatan, Bu, di Bayang. Oh, di Bayang. Iya. Ya. Di bayangnya Jembatan Akar, Air Terjun ya? Ini Jembatan Akar sama Jembatan. Bayang Sani, Bu. Bayang Sani, iya. Ya. Ya, kalau peran ya, ya mungkin ya peran sosial media dalam pengembangan pariwisata di sekarang ini mungkin lebih dari website mungkin. Kalau dulu ketika pengalaman pribadi, mungkin saya lebih di website mendatangkan tamu. Nah, di pandemi ini, peran sosial media, terlebih Instagram, itu
sangat pesat, dan kita triknya mungkin kita harus bijak ya. Kita harus bijak dalam bersosial media dan harus pintar dalam membuat konten, dalam cara berpromosi. Dan kalau sosial media ya seperti Instagram, susah juga ngomongin kalau nggak tahu Instagram, ketinggalan gitu aja. Nah, TikTok atau Instagram, Facebook kalau nggak tahu cara memanfaatkannya ketinggalan. Karena mungkin seperti di Ricky Sbecau sendiri, website kita kan dalam bahasa Inggris. Nah, tamu kita domestik. Dari mana tamu kita? Dari Instagram. Nah, caranya mungkin ads atau story-story. Mungkin teknisnya lebih ke mau nggak? Nah, lebih ke itu aja. Semangat. Kreativitas juga, kreativitas ya, juga ya. Karena kalau di media sosial, selain harus bijak, kita juga harus kreatif ya dalam memilih konten-konten yang pas dalam mempromosikan ya. Oke, baik. Ini pertanyaan penutup nih dari Ibu Dekan kita nih, dari Ki. Langsung dengan Ibu Res. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sebetulnya bukan pertanyaan. Oke. Jadi ini sebetulnya ucapan dari Akademi, ucapan terima kasih mungkin ya. Sama mungkin Ki aja ya. Kayaknya kalau pakai Bapak ada gap juga di antara kita. Jadi terima kasih banyak ini atas sharing, baik itu ilmu dan pengalamannya sama kami. Jadi mungkin ini merupakan motivasi yang sangat atau bagi siswa-siswa kami ya. Di mana di sini kita lihat bahwa modal ini bukanlah segala-galanya. Karena kan mahasiswa ini, kita nggak punya modal. Jadi artinya dengan pengalaman Riki seperti ini, artinya modal bukanlah segala-galanya. Yang penting kita punya niat dan punya keinginan, maka segala sesuatunya bisa terwujud. Di sini mungkin harapan kami kerjasamanya mungkin juga di lain waktu, karena kami di sini juga ada program untuk magang bagi mahasiswa, apalagi dengan adanya Kampus Merdeka ini, jadi salah satu programnya adalah magang. Mungkin nanti dari Prodi Kewirausahaan, kami mengharapkan sekali nanti, kalau seandainya ada dari mahasiswa kami yang mungkin ingin magang nanti, kami mengharapkan kerjasamanya dari KIT. Mungkin ini mahasiswa masih antusiasnya untuk bertanya banyak nih, saya lihat tadi chat-chatnya, tapi mungkin di lain waktu karena waktu juga lah, karena ini juga kita mau sholat zuhur. Jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Itu aja Bumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya kalau tidak berbatas oleh sholat mungkin nggak akan habis nih ya perbincangan kita ya, udah ya. Ya baiklah, demikian serangkaian acara kita, kuliah umum kita pada dari pagi sampai siang hari ini. Saya akan menutupnya dengan pantun Babuki lereng di tanah baso, rancak pulau siang soduo, ambojo manusia biaso, maafkan jiko banyak salah kata. Jadi akhir kata saya Mia Yuwanita undur diri. Mohon maaf ada jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita mau sesi foto bersama, boleh dihidupkan. Oh oke, okay. Ada tamu kita dari Inggris. Selamat pagi Uni. Hey, selamat pagi. Uni menciguk-ciguk dari tadi. Agak telat bangun dan belum jalan. Alam Uni untuk hari petang. I make mistake. Sorry. Oke, ini dengan Uni siapa Uni? Kita sapa Uni Rita kau deh. Uni Rita. Uni Rita. Ya, orang Padang asli. Orang awak asli. Yang di Inggris ya. Yang di Inggris. Bilang ya. Aja terdampar. Jadi kalau udah terdampar situ udah sama aja dengan bule nampaknya nih Uni ya. Oh, di bule-bulean sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fotonya. Foto Uni?
Okay. Foto bersama nih. Oke. Okay. Foto bersama boleh. Kita foto bersama, silakan Pak, seluruh para peserta kuliah umum diaktifkan videonya untuk kita foto. Sudah siap? Yang belum pakai jilbab, pakai dulu jilbabnya. Yang belum mandi, jangan mandi dulu ya. Oke, ada 8 ya. Ini karena dikarenakan pesertanya ratusan, ini jadi ada 8 petikan ya yang akan kita ini. Oke, di slide pertama dulu, hitungan 3. Matikan semua videonya dan madap ke kamera, berikan senyum termanisnya. Oke, tangan 3, 1, 2, 3. Oke, line kedua, silakan. Ya. Oke, siap, hitungan 3, 1, 2, 3. Slide ketiga, selanjutnya. Oke, siap. Hitungan 3, 1, 2, 3. Next slide, yang keempat, baris keempat. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kelima. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Okay. Sampai 5 saja. Oke. Okay. Terima kasih semua peserta kuliah umum. Kita jumpa lagi insya Allah nanti di acara kuliah umum berikutnya. Dan sesi terakhir akan kita tutup hiburan oleh salah satu dosen ekonomi, Uda Riki. Jadi kita di ekonomi ini banyak artis nih, udah banyak penyanyi ya. Ya, dari Bapak Yuli Hardi, S.E.M.M. Pada Bapak disilakan. Baik, penutup acara kita bawakan sebuah lagu. Ku tuliskan lagu ini bersambahkan tanah. Waduh, tiada indah sain lagu yang kugubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu
cintaku. Jangan kau lupakan aku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda, mulut manusia berbisa. Setahun kita berpisah, seribu terasa sudah. Tuhan kasih pujaanku, cintaku hanya padamu. Ku tuliskan lagu ini sampaikan padamu, walaupun tiada indah, saat lagu yang kubah. Ku ingatkan kepadamu akan janji padamu, hanyalah satu pintaku. Jangan kau lupakan aku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda, mulut manis yang berbisik. Setahun kita berpisah, serindu terasa sudah. Tuhan kasih pujaanku, cinta ku hanya padamu. Tuhan kasih pujaanku, cinta ku hanya padamu. Lah beliau bila rapi apa jo apa kau nak, kalau bisa bisu kalau rapi sore. Amo pagi free, siang gua rapi dia nanti kantor gubernur.